bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nabi Adam bila dia salah di syurga, salah dia apa nama, Tuhan larang tak sewi masuk di pohon kayu hak Tuhan larang tu. Tuhan kata fala taqrab hadhihi syajarah. Jangan mudah masuk dekat dengan pokok kayu ni. Tapi kerana dia kena tipu oleh iblis, setan saat ni tu, ya Tuhan laknat dia, tak sembah Nabi Adam, tak sujud ke Nabi Adam. Dia deki dengan Nabi Adam, dia pisah juga Adam tu nak widi raka dengan Tuhan. Supaya tak sewiduk syurga berlaku. Supaya tak sewiduk di syurga berlaku. Bila aku tak boleh duduk syurga, mung pun tak boleh juga Adam. Sebab tu dia masuk ke syurga, dia tipu Adam. Bila Adam deraka dengan Allah Ta'ala, Adam tak boleh duduk dalam syurga. Allah Ta'ala waktu turun Nabi Adam. Nabi Adam jatuh di India. Nabi Adam jatuh di India. Di tepi bukit tinggi tu, Himalaya. Adapun Siti Hawa, gi jatuh mana? Dia jatuh di Judah. Jauh, dua-dua orang ni jauh. Tak jumpa, lama nak boleh jumpa. Nabi Adam duk teriak bela-bela, duk minta doa ke Tuhan supaya Tuhan apung dosa dia. Duk baca doa semua dia siang malam, Nabi Adam teriak. Duk ingat kau bini katik. Duk berdoa dengan Tuhan katik sesar di atas kesilapan dia. Dia duk berdoa dengan Tuhan ni berpuluh-puluh tahun. Dia kata Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tu doa Nabi Adam hok kita duk baca semua dalam semaya tu. Doa ni ya ada dalam Quran. Tuhan duk cerita kisah Nabi Allah Adam alaihi salam. Dia selalu baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia minta apung dengan Allah Ta'ala, Tuhan tak apung dosa dia. Tuhan tak apung dosa dia. Berpuluh-puluh tahun. Di pipi dia ni ada dua garis. Di pipi dia ni ada dua garis putih turun ke pipi ni. Bekah putih buat tali dah. Bekah air mata. Air mata teriak semua Nabi Adam. Duk minta apung kepada Allah Ta'ala. Sebab dia dosa so ya. Dosa dengan Tuhan so ya. Di syurga tu. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun duk minta doa. Tuhan tak apung, tak apung, tak apung. Tak ada arah nak buat. Bini pun tak jumpa. Siti Hawa pun dimakia juga. Duk cari Nabi Adam tak jumpa, turun masing-masing, jatuh masing-masing. Tak ada turun sekelamin setepak dah. Tuhan we jatuh suku-suku. Siti Hawa nuh di Judah. Adam di India. Pakira tengok India dengan Judah nuh. Nak boleh ke jumpa jamin dulu. Faifa tak ada, pelita ni tak ada. Jalan tak ada seperti ni. Hutan riba berlaku. Duk minta. Teriak belah-belah, teriak belah-belah. Tak apung Tuhan. Nak ayat tu Tuhan ni payah apung, tak kena cara. Tak kena cara payah. Ha tu. Nabi Adam salah so tu. Duk bertobat puluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun. Kita dosa berapa hari ni? Kita ni dosa dengan Tuhan berapa kali? Tapi kita duk suka ya. Nah, duk suka duk galik, pakak duk gelinyar belako. Pakak duk galik belako, dosa banyak. Nabi ada dosa so tu. Teriak. 24 jam duk teriak, berhenti-berhenti tidur. Takut bimbang Tuhan tak apung dosa dia. Selalu dia baca Rabbana zalamna anfusana. Eh Tuhan kami, kami telah zalim dah diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampun kepada kami,
lanakunanna minal khasirin, nascaya kami masuk dalam orang yang rugi. Ha tu no ayat Nabi ada duk minta. Tak apung. Tak ada orang nak buat lagu mana dah. Akhir-akhir lama ke lama Nabi Adel dia teringat. Nabi Adel dia teringat masa dia duduk dalam syurga dulu. Dia pernah jalan dalam syurga. Kita panggil duduk rong dalam syurga. Dia pernah tengok nama Muhammad duduk ada tulis di pintu syurga. Nama Muhammad ni ada tulis di pintu syurga. Tuhan tulis di pintu syurga besar. Dia tulis la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Muhammadun rasuli. Nabi Muhammad adalah rasul aku. Tu Tuhan tulis tu. Nabi Muhammad tak ada duk mano lagi, tak ada mano lagi lah benih. Nabi Adam dia pernah tengok. Di pintu syurga Tuhan tulis Muhammadun. Siapa dia Muhammad ni? Maka dia terletak di hati kata, orang yang ada nama dekat dengan nama Tuhan ni, mesti orang ni dengan orang Tuhan kasih. Tidak Tuhan tak tulis tepi nama dia. Tuhan tak tulis tepi nama dia kalau orang tak kedebek. Kalau orang Tuhan tak kasih, dia tak tulis. Situlah dia ambil nama Nabi kita buh dalam doa dia. Ketika dia berdoa, dia bubuh buh nama Nabi Muhammad dalam doa dia. Ha tu no ayat. Jadi pecah lagu tu, dia pun doa. Dia berasa nak bubuh nama Nabi Muhammad ni. Dia tak tahu kan Nabi ke apa, tak tahu, tapi Muhammad. Dia pun selalu bubuh dalam doa dia. Ya Allah, bihaqqi Muhammadin ya Rabb. Bihaqqi Muhammadin ya Rabb. Dengar kebenaran Muhammad ya Allah. Dengar kebenaran Muhammad ya Allah. Apulah dosaku ni ya Allah. Apulah dosa kami ni ya Allah. Kalau mu tak apung kami masuklah orang rugi ya Allah. Tuhan pun apung pang selalu dah. Tuhan kata, ya Adam, aku telah apung dah dosamu. Allah, Nabi Adam ni tak ada lah suka. Tuhan tanya pula Adam. Ya Adam, mu tahu mana kata ada Muhammad. Boleh mubuh nama dia dalam doa mu tu, ya Adam. Tu. Adam pun raya, ya Allah. Aku pernah tengok nama ni di pintu syurga. Ya mano mu tulis nama ning di samping nama mu. Mu tulis nama ning di tepi nama mu ya Allah. Kata di Allah, betul ya Adam. Betul ya Adam. Kalau tidak ada Muhammad, aku tak ciptakan mu hei Adam. Kalau tidak ada Muhammad, aku tak buat mu hei Adam. Tuhan kata ke Nabi Adam. Adam kata, ya Allah, aku sangat-sangat iri hati kepada umat Muhammad. Aku sangat-sangat berasa cemburu kepada umat Muhammad. Betapa mulianya umat Muhammad. Aku ingin nak jadi umat Muhammad, ya Allah. Nabi Adam lagi nak jadi umat Muhammad. Kerana sekadar dia ambil nama, taklah doa tu Tuhan terima dah. Apatah lagi kita umat Nabi Muhammad hari ni. Nabi Adel lagi ingin nak jadi umat Nabi Muhammad. Kerana doa dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dia bubuh nama Nabi Muhammad dalam doa dia. Hani nak ayat Nabi Muhammad ni begitu mulia sekali dengan Allah Taala. Hani nak royak ifuat kita tahu. Nak royak ifuat kita semua tahu ni. Kata kita ni jadi umat Nabi Muhammad ni hak pisik dah lah. Tak ada. Ambil di Nabi Adam sampai ke akhir hari kiamat esok. Umat Nabi Muhammad hak paling mulia sekali. Sebab tu kita kena jagalah kita ni orang Islam umat Nabi Muhammad. Jangan winamu saja. Apa yang kita kena jaga?
Maksudnya ibadat-ibadat kita. Islam yang kita pegang hari ni biar kemah molek. Jangan Islam saja cakung tak ada wakma ibadat. Ha, kalau Islam cakung saja. Semaya pun dak, berzikir pun dak, bersejik pun dak, balasah pun dak, pakat teh pun dak. Ah, ni tak harap umat Muhammad pun. Neraka sebab tu. Tapi sekira kalau kita pakat jaga belakang. Kita pakat jaga belakang. Maka kita akan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita akan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita pakat jaga belakang. Maka di antaranya kita mengingati hijrah ni. Kita mengingati hijrah ni. Kita mari kecek tentang hijrah ni. Seluruh umat kecek tentang hijrah ni. Untuk nak melahirkan kesedaran. Untuk nak melahirkan kesedaran. Nak ui pakat sedar belaka. Nak ui pakat khabar belaka kita ni. Betapa agungnya kita umat Nabi Muhammad. Bila kita ni sangat-sangat agung, sangat-sangat melia umat Muhammad, kita jagalah agama kita. Jaga macam mana? Jaga kita jangan melakukan maksiat-maksiat. Jangan we Allah Ta'ala merkakan kepada kita dan umat Muhammad di hari ini. Kerana umat-umat dulu banyak dah sejarah yang Allah Ta'ala merka umat-umat zaman dulu. Di antara gapo umat zaman dulu Tuhan merka umat Nabi Nuh alaihi salam. Umat Nabi Nuh alaihi salam dimerkakan oleh Allah Ta'ala, dilaknatkan oleh Allah Ta'ala. Banyak mano mati selebah, selebanji. Hak najah, hak lepasnya, hak naik kapal Nabi Nuh 84 orang. Seramai-ramai tu 84 orang tu yang tak mati. Hak lain pelapung jadi mayat habis. Haning Nabi Nuh alaihi salam. Pasal apa tu? Pasal degil dengan Nabi Nuh. Ha, pasal degil dengan Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh putus asa nak berdakwah. Tak kata kau Nabi Nuh lah. 950 tahun berdakwah ni boleh 80 orang. 950 tahun. Allahu Akbar. Ha, berapa kali mati hidup tak tahu kalau kita lah ni. 90 mati, lepas tu hidup kelik. 90 mati, hidup kelik. 90 mati, hidup. Allah, berapa kali hidup tak tahu. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Boleh berapa? Kira atas kapal 84 masuk dengan Nuh sendiri dah. Masuk dengan Nabi Nuh sendiri dah. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya aku ya Allah, aku berdakwah kaum aku ni. Lailan wa nahara, siang dan malam. Nuh kata ke Tuhan, royak ke Tuhan. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku ni berdakwah tak ada beradu-adu. Ya Allah, siang dan malam. Ya Allah. Nabi Nuh meroyak ke Tuhan. Tu. Allah, bakat lari belakang. Ha. Walam yazid du'ai illa firara. Tak ada bertambah dak dakwah aku. Tak ada bertambah dak orang masuk Islam. Illa firara. Mereka bakat lari belakang. Bakat lari belakang. Bakat lari belakang. Ha, ni nak ayat atas dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Seramai-ramai umat dia tengok. Tinggal 84 orang. Tu pun duk khilaf lagi tu. Ha, 84 orang. Bila sekali dengan Nuh dah. Bila sekali dengan Nabi Nuh dah. Tengok. Sehingga akhir-akhir ni ayat tu. Nabi Nuh ni tak cakap no'ak dah. Tak cakap no'ak dah. Ha, no'ak gini. Nah, nawak gendo. Sehingga Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa dengan Tuhan. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Dalam Quran ada cerita. Nabi Nuh kata, Rabbi. Nabi Nuh kata kepada Allah Ta'ala, minta kepada Tuhan.
Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, aku nak minta kemung, ya Allah. La tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, mu jangan tinggallah orang kafir, orang tak beriman kepada aku, ya Allah. Dayyara wala sebuah rumah pun, ya Allah. Mu mampu perabihlah, ya Allah. Tu Nabi Nuh berdoa kepada Tuhan. Ya sakit hati. Nawak geno kok Nabi Nuh bila ye nak gi berdakwah. Apa orang ramai sikit nampak Nabi Nuh gi pakak akik bunggung gi dak. Kadang-kadang tak akik bunggung kata Nabi Nuh orang tua gila, orang tua bengong, orang tua nyanyuk. Kata macam-macam ayat tu. Nabi Nuh ni jadi jamai mulut kaum dia. Tu ayat ke Nabi Nuh. Maki tak kira lagi dah. Orang tua bengong, orang tua tak ada otak. Kata belakang. Ha tu, pakat lari belakang. Bawa Nabi Nuh pergi nak royak kebenaran, lari pula. Sehingga Nabi Nuh doa tu eh. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, ya Tuhanku. Mumati perhabislah puak tak berimeh kepada ku ni, ya Allah. Mu jangan tinggal, sebuah umur pun jangan tinggal, ya Allah. Mampuh perhabis. Tu Tuhan kata, tak apa Nuh. Mu naik buat kapal, aku nak pergi banjir besar. Mu naik buat kapal, mu naik buat perahu besar. Tu Bahtera Nuh. Bahtera Nuh, kapal Nabi Nuh. Dua tekak. Naik tak bukit. Hak 84 orang ni, bakal naik tak bukit belakang, tebal pun kayu. Tebal pun kayu, besar-besar, cetar buat kapal. Tengok masa Nabi Nuh buat kapal. Tengok. Ha, lemah belakang kalau tengok lah ni. Ini gaji tak ada masa dulu. Tu no ayat tu. Ha, masa Nabi Nuh buat kapal besar, bukan perahu-perahu. Bukan buka kokok. Besar. Ha, kapal Nabi Nuh no ayat besar. Tu buat. Buat tu nak boleh kau sudah, Allahu Akbar. Tahu di kaum dia naik berak. Naik berak. Beci kau Nabi Nuh, larat tak? Larat tak dengar. Duk kata dah, oh puak-puak tengok tu, puak bodoh-bodoh tu. Tengok puak ni, puak muda-muda ni. Tengok puak ni, bodoh-bodoh, teruk orang tua lagi bengong dia tu. Orang buat ke kapal tak bukit. Perahu kapal orang buat tepi sungai, tepi laut. Bos sudah tolak tu lah air lalu. Ni buat tak bukit lah, pelat. Ah, tengok kaum dia tak nampak. Ha, orang okay, buat ke kapal atas pun. Pada waktu turun lagu mana? Belagang dengan batu pun kayu, pecah beli cengah. Ha, tapi tak hera 84. Naik gi. Buat tak hera i, puak ni buat kena, puak dia naik gi berak. Suruh berdik, suruh beradu, tak berhenti, duk buat situ. Tiap-tiap hari naik gi dua kapal. Sut-sut naik gi berak. Apa berak we tahi ke ya we? Ha, bukan berak tu bik roti. Tu bik tahi. Ha, tu berak. Berak kapal besar. Ha, tu. Neh besar apa jamin ni pergi tu. Pak aku tak buat pun lagi tu. Besar dua lapis. Ha, pakan naik berak lah, pakan naik berak beci tak beci naik berak. Allahu akbar. Nabi kita biasa lain. Nah, Nabi kita Abu Mu'id. Dia lepak apa? Belulai utuh hak baru semelah. Ketika Nabi kita berdakwah di Kaabah. Nabi tengah duduk semaya di tepi Kaabah. Celah-celah tokong. Dia mari capok ke apa? Capok belulai utuh hak baru semelah. Sekali dengan tahi, sekali dengan air kecing, sekali dengan darah. Habis tah Nabi. Nabi tak kata gapo, Nabi bangun jengok. Fatimah yang ngepek. Siapa dia wak ayahku ni? Pasal tak reti ni. Nabi nyok kelik salih kain rumah Khadijah. Tu nak ayat kata bangsa dulu Nabi kita berdakwah. Nabi Nuh ni dak. Ha, naik gi berak. Pas berak wala setoko sore dua toko pun nak ayat kata ngarama. Kalau suti kapung bulan gong ni pun ai tak cakap nak hidup dah kita. Oh, yak berderu jujur. Mana weh?
Kamak kita ni timung tak naik berak. Nah, tu nak ayak tu. Berak, muda berak bucunu, plung. Ai kecing ni dalam tu tak nak cerah. Gelong-gelong, gelong-gelong, gelong-gelong. Ai kecing saja. Oh, dia nak berak tak sung tak kecing. Dia kecing dulu, lepas tu baru ung. Ah, tu. Berak. Mu berak bucunu, plung. Plung, plung, plung. Kembali, orang ni mari pula, orang ni kelek. Ya, betul. Selisih kau tengah jalan. Oh, ramai, wih, ramai, ramai, ramai. Beratus-ratus, beribu-ribu orang naik berok. Lepas nak buat ke mana? Nuh berdoa dengan Tuhan, ya Allah. Tak boleh buat dah kapal, ya Allah. Berok pula, ya Allah. Oh, nak buat ke mana? Tarik saja. Ah, air kecing saja, dia kau gelong-gelong, gelong-gelong, kuning. Air kecing, mu sikit, aku sikit, nak ya. Beraduh. Tuhan kata tak apa, nung sobar, sobar, nung sobar, sobar. Tak apa, nung sobar. Tuhan jadi sakit mata belakang orang situ. Malaikat 84 orang ni, yang berimik dengan Nabi Nuh, tak sakit ke apa, tak ada demi ke apa, sehat. Hak lain sakit mata merah. Jadi mata merah belakang. Ha, supaya kita mata merah, tu lah. Bertidur malam ke, pagi esok bangun, siap lah. Karuk bih, karuk, karuk. Haa, kena buat, cubi, bekok-bekok, buat, kelebek, butir mata. Mata merah, pasir, gitu. Lagu tu. Haa, tu lagu tu. Bila pasir lagu tu. Nah, bila pasir lagu tu. Dengar itu, tak sia, tak sia. Naik pergi berok pun tak sia. Tak sia, tak sia. Tak ada orang lain tu. Habis ubat. Nah, habis ubat. Tak ada orang menawar mana. Tak sia, tak sia. Duk lagu tu lah. Duk lagu tu lama-lama. Gimana? Ubat baru, ubat baru beli tau. Jadi kedak-kedak situ sama. Bo lama-lama. Bila lama-lama saat ni tu. Hok ramai-ramai saat ni tu tu. Hok naik duk berok tu makcik weh. Nyo jatuh sore. Gena gatung tak kejak kau jijok tak toko tahi kau gena tak tahu. Belum. Oh, turun leh perahu tu kau. Bobong, 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 bobong. Khabak nak naik tu. Oh, leh acting lah. Selai pala dia tu. Dia tengok, tengok. Lah, sia. Ah, sia, sia, sia. Sia sakit mata tu. Ha tu. Tapi kau, duk bernih kau leh. Ai tahi lah. Hot toko-toko tu pecah bila tahi. Tidak ada pelapung-pelapung lagi. Toko sasalengi, sasalengi. Pecah. Khabar naik dengan air kecing tu. Dengan air taik tu. Klik sampai kapung tu. Ya, hey, kawai. Tengok kawai. Tengok kawai. Tengok, tengok kawai. Tengok kawai. Kau siap, siap. Tak ada apa, tak ada. Tengok, tak ada orang segini. Mubuh buat apa? Aku jatuh, aku jatuh. Ia jatuh dari perahu. Ah, tu pagi esok tak ada apa. Pakat wak timur belakang. Pakak wak timur belakang naik. Tak ada nak berok lah. Nak menimur. Naik cedok kawi. Sebeledi sore. Sebeledi sore wak klik. Wak klik wak basuh muka. Wak basuh muka denung denung ke. Haa tengok tu. Haa tulung tengok. Jadi air kecing demo. Tahit demo. Demo basuh muka demo. Berpandai dengan muka. Tengok dia tu haa nak. Dia tu haa nak tulung. Oh muka payah hubak. Kita menghubat ni pakak ambil lah. Haa, pakak ambil tu kak, wih. Basuh muka lah, wih. Sebab kita ambil semaya dah. Bau, 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 bau. Gonyol, 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 khuat cuy. Gonyol, gonyol, gonyol lagu tu. Oh, itulah. Ingat atau hubat, air tahik dia. Cerah, cerah, cerah lah kak. Kalau tarak-tarak tu besar. Waduh, pakcik secetan ni. Eh, kau tak agak, tak agak. Duk kapung tu lah. Kau tua-tua tu pesek. Haa, pesek. Haa, pes. Ada kau tak ada. Pasal lambat je tak ada.
Tahu-tahu demo habis dah. Pergi tengok lah kering. Tapi harap lalat dah hurung. Wow. Lagi. Oh, tahi dah ada lagi. Ha, toko tahi dah ada lagi. Ambil wak mari air kapung mari jiruh. Jiruh-jiruh konyoh-konyoh-konyoh cebok ambil wak klik masuk buka. Mari sore ambil tu nak ambil jiji dia tu. Ha, konyoh-konyoh-konyoh-konyoh cebok ambil klik pasuh muka. Jadi penawar cuci perahu. Nyurat penawar di buat dia habis licin. Ha, tapi tak sedar lagi. Nuh pun lalu. Naik buat lah, tak ada tahi dah. Naik pergi buat gapo siap belakang. Nuh pun kaya, ya Allah, sudah dah kapal, ya Allah. Tuhan perintah pula suruh. Suruh igak benatai-benatai di bukit tu. Wak-muak tak kapal munuh. Ambil sekelaming-sekelaming-sekelaming belakang. Bimai takut apa ni mati benih. Mati bakar. Bila boh besar, mampuh bis. Tuhan suruh bawa gajah dua ekor. Kubah dua ekor, utar dua ekor, rima dua ekor, singa dua ekor. Tu, belakang-belakang, ambil. Haa, tu. Tu hai goyak nu, tak hanya hari dah, nabah dah. Gelak mari dah. Duk marah mana oleh gelak mari serak dah. Mula hujan tu kak, wiii, sepamu kita bah dah. Ruu, tak ada buti gaduh dah. Hujan tak ada buti gaduh. Hujan hak atas tak berhenti gaduh. Hak di bumi tubik air mata. Pelok, belok, 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 tubik. Holik bawah tubik. Holik atas turun. Air kau naik gerak, 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 gerak. Naiklah. Seperti tak lari, dapat air bawah susah. Haa, duk gaduh dengan mari, duk gaduh dengan dapur lah. Nak kat? Kau naik. Awak nak... Awak naik natai ke bukit. Kau naik ke natai ke bukit hujan tak ada puti gaduh ni kau dengan sejuk dengan apa? Mati. Hak mati. Hak selai rumah mati. Mati. Air tengah naik. Lagi tak mati tu hari naik air. Ni panggil banjir Nabi Nuh. Haa, banjir Nabi Nuh besar sungguh. Haa tu, bukan selai kapung tak selai bukit. Habis. Haa, siapa di bukit? Cicohlah perut kapal Nabi Nuh air. Siapa cicoh kapal? Kapal pun duduk lelek. Tidak duduk tak rare. Tidak duduk tak pelapik. Kau yang buat duduk tak pelapik lagi. Haa tu. Bila siapa air lelek lah. Air siapa di bukit tu. Tempat buat perahu. Bila siapa siap Nabi Nuh pun. Hambak benatai naik dah. Hambak benatai naik dua gu, dua apa segu siap dah. Tok atas ni. Orang yang 84 ni masuk di bawah. Duduk dekat bawah, atas dekat benatai. Kawai daun kayu, kawai rupu, kawai pun siap lah kau dah. Makin ni benatai. Ha tu. Lama boh. Kau naik air. Kapal pun kau tinggi naik lah. Injin tak ada. Nabi Nuh paling tengok anak jatah dia. Nampak anak jatah dia duduk jalan naik. Nabi Nuh panggil lah. Ya bunayyarkam ma'ana. Tu dalam Quran tu ya. Ya bunayyarkam ma'ana. Hei hawa mari naik kapal sekali dengan ayah ni. Sekali dengan ayah ramai-ramai ni. Dengan kami ramai-ramai ni. Tu. Nabi Nuh panggil anak dia. Nabi Nuh panggil anak dia mari. Suruh naik kapal sekali dengan dia. Anak dia kata kena. Ya. Ha tu. Anak Nabi Nuh kata kena. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Tu nak yak kesoh dia dalam Quran tu ada yak. Ha tu. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Takpelah ayah hawa nak daki bukit. Ha, sa'awi ila jabalin. Hawa nak naik bukit, nak khabak bukit. Ya'simuni minal ma. Hawa ni akan lepas daripada air. Ha, dia kata ke Nabi Nuh. Tak usah naik tak kapal Nabi Nuh.
Nabi nak tolong anak dia. Nak tolong anak dia win hak kata kapal nak win selamat. Anak dia tak apalah ya. Hawai nak khabar bukit. Bila hawai khabar bukit lepas ada air, tengok anak dia jawab. Tosi berimi kepada Nabi Nuh. Tu. Bini dia petang lagi selai air, apa kerah. Tu bini Nabi Nuh nak ya atau tak berimi dengan Nabi Nuh juga. Ni pengajaran kita nak ya. Pengajaran kita. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, tapi pengajaran Nabi Nuh kita boleh buat guna. Kerana ni sejarah Rasul-Rasul. Pejuai-pejuai para Rasul-Rasul dulu. Pendai-pendai para-para Rasul dulu. Bahawa agama boleh kita tahu. Bukan Nabi Muhammad saja sedih. Bukan Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi mana saja dok. Seluruh umat, seluruh Nabi-Nabi dan Rasul ni boleh kata Allah Ta'ala uji belaka. Allah Ta'ala uji belaka. Hanya kecil besar ya. Tapi Debon ni Tuhan uji lebih pada kita. Sebab tu bila kita tahu sejarah Debon ni, kita boleh buat guna dalam hidup kita. Kalau di segi susah, Nabi kita orang susah. Yatim piatu. Tapi Nabi ada Tuhan we kehilangi seorang isteri. Nak bertobat. Duduk sore-sore masa dulu. Nak boleh kejumpa dengan Siti Hawa di Padang Arafah. Jumpa di Padang Arafah selama itu. Berdekat toko. Ingat lama dah. Muka Siti Hawa dia panggil. Abadah. Ada apa? Dewa. Lama mana nak jumpa dua tu. Gijupa di Judah macam we ha. Dijupa apa digijupa di Padang Arafah. Ha tu mengikut satu kaum ulama kata gitu. Ha ni nak ayat kata. Mari Nabi Nuh ni pula. Nak ayat kata sejarah. Bini tak berimeh. Nak ayat kata Nabi Nuh ni bukan kata kaum dia beci ke dia kata ke dia. Bining pun beci juga duduk tidur sekatir sebatah. Ha apa? Pak kita buat pelik dengan bining tu ime. Ha biasa. Dia kata bining tu ime tak lagi sejik. Ha. Bining Nabi Nuh lagi tak turut Nabi Nuh. Ada. Ha tu nak royak pengajaran. Jangan tengok situ. Molek huduh jangan tengok situ. Molek huduh ni tengok dia orang dapat hidayah ke tetap tak dapat hidayah. Dia tak dapat hidayah lagu mana tengok bini Nabi Nuh. Matilah kapir selai air. Nabi Nuh ajak. Mari tu aku ni. Ajak bini dia. Naik tak kapal. Tak si. Beci ke Nabi Nuh juga. Tak sekor nak kata jadi boh besar itu lalu. Mati ke aku. Anak jatuh dia sore. Hanya panggil tu. Ya bunayyarkam ma'ana hawaiku mari naik kapal sekali dengan ayah ramai-ramai ni tosi dia jawab kata sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma tak apalah hawai ni hawai nak khabar bukit hawai tosi naik kapal dengan ayah nak khabar bukit dia hawai khabar bukit lepas pada air lah tapi kau sejuk kau siya malam dah. Duk kena dulu tak ada kain getah. Tu no ayak hujan ru siang malam dole air. Ketago go tak rak dah. Serta yo bila. Duk serta anak Nabi Nuh sat ni tai dia air, tai dia ombak bom. Bom. Buat apa? Nu wak geno sepo laut habis. Kapung orang tak nampak sahabuk. Tinggi air. Supaya laut api kum noya tu ombak duk terletak Nabi anak Nabi Nuh. Nabi Nuh tengok anak dia bila letak dia ombak lagu tu kapal Nabi Nuh pun kau golek tubik ada laut tubik ada bukit lah kau jauh ombak dia sepak naik anak Nabi Nuh pun terletak setah ya. Tu ada royak ha tu wahala bainahumal mauj. Beceklah anak Nabi Nuh dengan Nabi Nuh. Al-mauj oleh ombak. Ombak dia sepak gong. Kapal pun kau tubik. Anak Nabi Nuh terletak selai air. Wa kana minal mughraqin.
adalah anak Nabi Nuh tu setengah daripada orang selai air. Selai air dah, mati dah. Anak jatuh sorang, bining sorang mati Nabi Nuh. Tak beriman Nabi Nuh. Bila suruh boh Nabi Nuh teriak. Teriak. Duk mengadu kepada Allah Ta'ala. Kata bining dia, anak dia ni, ahli dia, ya Allah. Tuhan marah ke Nabi Nuh. Dia bukan ahli mung, ya Nabi Nuh. Mung tak tahu, aku tahu. Nabi Nuh pun dia, Tuhan marah. Ha ni nak ayat tu. Ni pocik-pocik nak ayat. Anak jatah nak ayat tu. Anak jatah Nabi Nuh tak berimej juga. Kupu. Mati segelak air. Pak kita sebetulah. Anak kita hari ni, jangan tengok dibakar. Nah, tu. Dia mahu tak anak terkotik. Dia nak terkotik berketum. Bukan anak orang kampung saja. Anak tu guru, ada tak kaku sebab tu juga. Kata tak? Ia bukan situ nak ayat tu. Hanya orang dapat hidayah kata dapat hidayah. Dia tak dapat hidayah, anak siapa dia pun tak kira, tak kira, tak kira. Tidak? Anak agung kau, anak raja kau, anak presiden kau. Ha? Anak tu imej kau, anak tu guru, anak tu baba kau. Tak ada kira. Banyak mana dah anak-anak orang aling, anak-anak tu baba, anak semua ni. Jadi peling, peling, peling tak suka dengan pak. Haning nak ayat kata. Dia tak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Hani pengajaran. Hatu Nabi Nuh ayat. Bila lah habis mati habis dah. Barulah air kosuruk, 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 kosuruk. Maka mendaratlah kapal Nabi Nuh. Apa panggil duduk tak darat. Suruk bah dah. Bila tu? 10 mahrah. 10 mahrah suruk bah. Nabi Adam pun Tuhan terima doa dia 10 mahrah juga. 10 mahrah juga. Tuhan doa, Tuhan terima ke doa dia. Dia bertobat, Tuhan pun terima, Tuhan apung dah dosa dia, Nabi Adam. Hani ayatnya bulan mahrah ni besar peristiwa dia. Kita tak tahu kata bidaah belaka. Kau tu bidaah, kau ni bidaah, tak leh belaka. Ha, ni nak ayat atas kita. Noyak peristiwa bulan mahrah di masa dulu. Tu, untuk kita mengaji, untuk kita ambil pelajaran dalam tu. Gapo tu? Bila dah kapal Nabi Nuh ni berdarat dah, pakat turun lah. Dua gapo kita kapal, gajah-gajah pun turun, rimah-rimah pun turun. Turun habis dengan orang-orang turun. Lapar, tak ada makan ni. Tidak, tak ada makan ni. 84 orang tak ada makan ni. Habis dah. Hadut sedia saat ni tu makan tak kapal habis dah. Tu selama duk pelabuh eh. Duk pelabuh. Masa banjir tu. Lapar dah. Bila lapar tu dah pakat carilah. 84 orang nak ayat tu. Bila turun kapal pakat cari. Keracai, keracai. Becek belakang. Ha, mungkin kau tu dua orang. Mungkin kau tu tiga orang. Empat orang. Cari ke apa tu? Cari. Cari makan ni hak lebih-lebih selebah. Tidak. Hak lebih-lebih selebah. Kalau temu hubi, tengok hubi ni. Hacur lagi. Oh, ricih-ricih-ricih. Boleh besar lengit. Ambil tu. Gi cari pula gapo tak ada kira. Ada gapo tak kira. Asal benda tu boleh makan. Mari bubuh dalam puyuk sepuyuk. Ha, buhlah puyuk sepuyuk. Rebuh naik wi masak nak makan tak siwi mati. Tak ada kira dah sedak tak sedak tak ada kira dah. Ha tu noyak. Ha tu buat sepuyuk. Buat sepuyuk masuk. Mung buat kelik sikit, aku buat kelik sikit, mung jumpa kau tu, ku jumpa kau ni. Mari buh lah puyuk, buh air. Rebuh naik glok, 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 glok. Buh masak molek tegak wi. Pakak makan colek makan pakak colek makan 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 macam ha tu bila tu 10 mahrah sini dah panggil makan ni Nabi Nuh alaihi salam tu apa panggil surah padah tu asalnya sabik surah asal ni boh belaka pisang putih boyo boh ubi telo boyo boh hubi kayu puyuk buh.
tu noyak buh dah tu buh belako. Berah pun buh, kacih hijau pun buh. Buh belako, asal tak mabuk buh belako. Tu noyak tu. Dulu surau biasa ya. Tak ada rocak gapo. Lah ni pakak dak pelai habis. Lah ni surau haye pun ada. Surau daging pun ada. Surau tawar pun ada. Surau manis pun ada. Ada macam-macam. Ha tu kita dak pelai lah. Masa Nabi Nuh tu kita buat surau di hari ni untuk nak mengingati kesusahan Nabi Nuh di masa dia berdakwah dulu. Inilah Nabi Nuh dulu sampai tak ada makan ni. Nak wifuak kita bakal ingat sejarah Nabi Nuh susah. Tu ya. Tak ada wajib buat surah. Tak si makan, tak si buat lah. Kalau berasa nak makan, buat banyak kawah sikit. Kalau nak makan wilama, buat banyak pun dah tujik. Dia kata, oh setahun dia makan surah. Oh, aku taruh banyak. Tak apa. Kita tidak. Hanya kita mengingati ulama tok-tok lebar dulu yang buat surah kerana sejarah Nabi Nuh alaihi salam. Hadu. Mari dia orang tak reti buat surah bid'ah, tak akan kedara. Pakak duk kini tak akan surah. Kenapa bid'ah? Tapi orang kata bid'ah kita wis surah, tak ada seneka. Nyo makan sungguh buat bid'ah. Tidak. Dia menambah. Kenapa aku tak mau tak akan suruh? Kamu pandai kata bid'ah sangat ke tak berat lah. Ini nak ayak. Hatu nak ayak suruh tak ada gapo kali. Buat makan ni. Buat makan ni. Nak mengingati padahal makan ni tak suka dah. Tak suka dah dengan masa dulu. Hanya ingat kata suruh ni benda tu banyak dalam kawasa tu. Dalam belango so tu banyak karo. Ha tu. Sebenarnya bukan nama suruh. Kita gida tukar dengan Asyura. Pada kita gi buat ni hari Asyura. Kita pun penama suruh. Ya sebenarnya bukan Asyura, bukan suruh. Berah rebuh. Kacang rebuh. Tidak, tu ya. Kita gede buat bila tu? Asyura, hari yang ke-10 bulan Muharram. Ha tu. Asyura tu hari yang ke-10 bulan Muharram. Kita gi menamu bubur tu. Bubur Asyura. Lekat pakai hari ni. Sebenarnya Asyura tu hari 10. Hari yang ke-10 bulan Muharram. Kita gi buat hari tu. Bos apa pak 10 bulan Muharram. Muka kita apa? Tu kita puasa. Kita puasa ke bulan Muharram tepat 10. Tapi puasa bukan hak Nabi Nuh, Nabi Musa. Kita puasa tu hak Nabi Musa, surah tu hak Nabi Nuh. Pada. Ha tu nak ayat kata. Kita puasa tu hak Nabi Musa. Ha hak Nabi Musa kita puasa tu. Tapi hak surah ni hak Nabi Nuh. Gi berhipung 10 Muharram belaka. Ha tu nak royak kata kita dah hari ni. Ha tu dah. Tu sejarah surah tu. Ambil situlah kita ni. Ni, hak ada hari ni semua ni. Duduk di Pulau Belango ni. Pulau Gong, Pulau Belango dah. Aha. Pulau Belango boh. Amboh minggu lepas mari di Pulau Belango. Di tepa Pulau Belango tepa. Dia di Pulau Belango, dia Pulau Belako. Nah, sini Pulau Gong. Kalau golok lubuk gong. Kalau di Malaysia pasal mah lubuk jong. Tidak. Tu. Sini Pulau Gong. Hodenu Pulau Belango. Hodenu Pulau Nibong. Ai dekat-dekat Belako Pulau Belako. Tu. Nah. Kita semua malam ni ambuk masuknya ambuk. Apa panggil benih-benih kita ni mari gitu. Mari hok 84 gitu. Benih kita ni duk keracai sampai ke hari ni. Nak siapa ke Nabi Muhammad, nak siapa ke Nabi Kediah ni ialah anak cucu Nabi Nuh alaihi salam.
Hak 84 orang tu hak tak mati tu. Hak ning lah duk duk kayai pan. Benih duk tubik sampai ke hari ni hadak koning. Hak mari koning anak Nabi Nuh nama gapo tak tahulah. Ambo tak ingat nak royak. Hak mai ko Asia ni, mai ko hidup pe ni. Hak adak konung pula. Ko nari arah hadak konung. Hadak ko Afghanistan, hadak ko Turki, hadak semua tu duk kayai pan daripada tu. Karena hak dulu pada tu mati segelai lauk bila cing. Tergelebah bila cing. Ha ni macam-macam ayat tu. Kita ni. Mari situ. Siapa hari ni ramah berderu-deru setiap dunia ni. Mari situ lah. Duk beranak, duk apa ni, duk cucu, cicit semua ayat tu. Mari situ lah kita ayat. Ha tu. Ha tu ayat sejarah Nabi Nuh. Tu nak boleh ada surah tu macam tu. Nak boleh ada surah kita nak buat hari ni tu. Iaitu nak mengingati, kita nak ingat kata Nabi Nuh dulu tak ada makan ni. Bila perahu dia tu seru-seru boh dah, duduk atas tanah dah, pakat cari makan ni, cari hak lebih-lebih selebah. Hak lebih-lebih selebah nak makan tak sakut mati. Tu. Ha tu. Sebab tu surah ni ya buh belaka. Tu pasal surah buh belaka. Learning kita pakat dak pelain habis boh sungguh boh belaka boh kau tubuh kau ni. Patu wak rocak pula badu pula. Ha suruh learning. Tapi asalnya situlah. Ha sebab itulah nak royak kata kita nak mengingati wak suruh ni nak ingat sejarah Nabi Nuh. Sejarah Nabi Nuh alaihi salam. Lebih-lebih lagi titik baris kita ni mari ke mana? Mari ke mana? Ada tu. Hak orang mari kau ni anak Nabi Nuh, hak nama apa tahu mari kau ni? Dialah duk beranak, duk cicit, duk cocok kau ni ni. Boleh kata adanya anak fuak kita ni. Macam-macam ayat tu. Ha tu. Ada pun hak kita poso macam-macam. Hak kita poso 10 Maharat tu. Hak tu hak Nabi Musa alaihi salam. Hak Nabi Musa. Satu kara juga, 10 Maharat juga. Nabi Adam pun 10 Maharat, Nabi Nuh pun 10 Maharat, Nabi Musa pun 10 Maharat. Gapo nama Nabi Musa? Allah, Nabi Musa ni go no ayat terpanjang cerita dia. Nabi Musa ni macam-macam. Pada masuk yang ibu dia nak beranak ke Nabi Musa nak saling tu ialah tika tu Raja Fir'aun dia menujung dengan tu nujung dia. Dia menujung dengan tu nujung dia. Tu nujung dia kata, hei Raja Fir'aun, akan lahir seorang kanak-kanak laki-laki, akan tubik, akan beranak. Anak laki-laki, budak laki-laki inilah akan guling kerajaanmu, hei Nabi, hei Fir'aun. Tu nujung Fir'aun kata. Fir'aun bila dengar tu nujung kata gitu, takut. Akan lahir seorang budak, budak jatah. Budak jatah ni dia besar esok. Dia lawanmu Fir'aun. Dia serangmu, dia lawanmu. Dia akan guling kerajaanmu, hei Fir'aun. Fir'aun pun takut. Dia hantar askar dia naik ke kapung. Siapa dia perut besar belah. Herak. Ada budak-budak hak beranak dah kecil-kecil dah merah. Belah perut, belah perut, belah perut, belah perut. Mati, mati pun habis. Budak jatuh. Tika tu mek Nabi Musa duk mengandung kau Musa. Duk mengandung kau Musa. Tak beranak lagi. Bila cerah pagi dia masuk leh hutan. Masuk leh gua. Di Mesir tu. Dia royak di Mesir jamin dulu. Bukan bahari ni. Hak sungguh. Masuk dalam gua. Bawa gelak lepas-lepas asah klik. Genoh takut jumpa dengan askar Fir'aun. Takut nampak perut dia tu perut besar. Takutnya belah perut dia bunuh anak. Bawa pagi di leh hutan. Petai klik. Pagi gi taklek sapalah hari beranak. Siapa masa beranak? Siapa masa beranak? Bila siapa masa beranak? Bila siapa masa beranak?
bila siapa masuk beranak. Paksa dia kena beranak dalam hutan, dalam gua. Tu. Gi beranak. Gi beranak. Hari dia beranak sana tu. Tak berani nak waklik lah. Dua kena kok kapung ni yak hijau. Yak berita askar Fir'aun. Nanti nak igak. Nanti nak ambil. Siapa dia kata hak baru beranak, bunuh. Bunuh. Anak jatah, bunuh. Nak tina tak apa. Mek Nabi Musa saat ni nak ajak kata. Dengan ketakutan dia saat ni, beranak lagu. Beranak sudah lagu. Bedong, 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 bedong. Wipek, pek, 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 pek. Siap wiknyi, molek. Gelak dah. Terpasar dah. Tak Nabi Musa tak kain siap belakang dah. Ha, bedong-bedong dah tinggal dah. Sudah wipek tinggal. Jalan klik buruk, 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 buruk. Klik depan dia. Siapa rumah dia? Bila siapa ke rumah dia? Malah tu, tu kata kena royak lah hati ibu ni. Dia kata tak ada dah. Tadi Rima, tadi Musa dah. Dia tadi ulas hawa boleh hadir. Dalam gua. Dalam gua. Pagi esok cerah tak cerah, pagi dah. Buk, buk, buk. Malam ni sedia makan ni dah dengan roti ke apa dah syah. Gih dah masuk balik. Gih siapa di gua boleh cerah. Masuklah gua tengok. Musa dah kedik, 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 kedik kaki. Segar, segar, segar. Segar. Ambil Musa ada wipek. Wipek, 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 kenyir, duk main. Duk main, duk siung, duk gapo siung, siung. Lagu itulah tiap-tiap hari. Bawa gelap tinggal, wipek tinggal klik. Mari pagi esok, ambil pula. Bawa nak gelap klik, aku tu. Pas budak. Bukan mudah besar, bukan tu. Bukan mudah besar. Kalau anak burung sebulan tu ekor banyak ni. Tak ada apa dah makan upai sendiri dah. Ni anak orang. Anak orang. Anak orang. Lambat ke duk merah gitu. Buat sebulan dua tak pergi ke mana lagi. Sebulan dua. Duk kecil gitu. Tak cekak lah weh. Mek Nabi Musa tak cekak. Mek Nabi Musa tak cekak. Nah, Mek Nabi Musa ni tak cekak. Bila tak cekak lambat besar. Duk mikir lah tak cekak dah aku ni. Ikut dia lah aku nak beranyut sungai dah. Pada Fir'aun bunuh baik aku bunuh anak aku sendiri. Kalau kuat kelip tak di rumah. Temu dengan puak ni. Bunuh. Kena bunuh. Kuat kelip di rumah. Kuat kotak. Buat kotak pak segi. Buat kotak pak segi teri apa ni. Galo, 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 galo. Tak suruh masuk air. Terah letak musuh dalam tu. Bawa letak musuh dalam kotak tu. Tak tak gelar tak. Lalu tu lah dia buat kotak tu. Dia kata kalau aku bunuh. Pada Fir'aun bunuh baik aku bunuh. Gi di tepi sungai Mesir. Sungai ni. Gi di tepi sungai ni Mesir tu. Boh siap wipek kenyir. Ya wipek, wipek, pek, 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 kenyir molek. Ya bedau, 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 bedau. Tak, tak kotak tu. Tak lah kotak tu. Peranyut siung. Tolok tu baik tengah sikit. Tolok kotak tu lah air tu. Nak lepas tepi, takut lekat di. Di sayak-sayak rupu-rupu berupi tu. Tolok pergi sikit. Pas sungai tu kak. Pas tu kak air lah. Duk klik, 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 klik. Air duk. Air duk kocok, air duk glomer tu. Klik, klik, klik. Bawa air pasir, jolok naik ke atas. Bawa air suhu turun ke mulut kuala. Bawa air pasir naik ke kotak Nabi Musa. Nabi Musa dia lah kotak. Mek dia peranyuk. Mek dia ni kau habis-habis dah lah. Seorang ibu. Wipek-pek peranyuk serak tu kau. Paling tu saya tengok dah. Nyok, 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 nyok leh dah. Tak ada kuasa kesian dah kerana ikut dia lah. Mati ke mati. Serah Tuhan. Tawakal Allah. Tu Nabi Musa ni ayat tu sejarah. Tengok Tuhan uji seorang Nabi dan Rasul. Ha ni ni ayat.
Lalu itulah duk bawa di air. Air pasir naik ke atas. Air sungguh turun mulut kuala. Akhir-akhir turun mari lekat di kalai Fir'aun. Kerana kotor raja Fir'aun yang rapat sungai. Rapat sungai. Haa tu. Gi lekat tepi kalai Fir'aun tu. Bermulai Asiyah turun kalai. Bini Fir'aun. Turun di kalai tegak win apa kotak. Pak kita lah ni kita tengok, eh kotak gapo hanyuk ni. Dia pun lalu ambil cue gahai. Kau mari. Buka tengok. Lah budak. Buka tengok budak oleh kotak. Musa dah gedik. Oh Asiyah, dia tak ada boleh anak. Ya mana? Bini Fir'aun, dia tak bisa setubuh dua tu. Bini Fir'aun ni Islam. Bila Fir'aun nak setubuh dengan Asiyah, Tuhan jadikan seekor jin supaya dengan Asiyah dah. Nah, dia tidur luar itu, bobak dalam. Asiyah tak ada dah. Hani Asiyah bini Fir'aun. Tengok. Bini Nabi Nuh kafir. Bini Fir'aun Islam. Tengok Tuhan yang buat. Hani ngaya. Bini Fir'aun tu Islam, Asiyah. Ha, tu dah ayat pelik. Dia tak ada boleh anak, mungkin tak ada setumpau. Jadi bini saja. Ya. Dan Fir'aun nak tidur, Tuhan jadi kejing. Supaya Asiyah dah. Jangan apa tu. I love you nak maksud dalam. Ha, tu dah ayat tu. Tidur. Asiyah tak ada boleh. Bawa jumpa budak ni kat weh. Buka lah kotak tengok. Ha, budak. Lah. Budak. Gak ambil dia. Ambil dia pun naik. Dia turun di kalai. Dia turun di tepi sungai. Nampak kotak. Asiyah tu. Dulu kotak Fir'aun. Naik. Bawa kepok naik. Kepok. Merah-merah lagi Musa. Naik sagak panggil. Be'aun. Panggil. Gua nama Fir'aun tak sebangnya bede. Be'aun. Adik ya jumpa budak be'aun. Kita pera be'aun. Adik ya lah narak ya be'aun. Hak ni dah ni. Fir'aun pun. Hak ni dah ni nak guling kita ni. Hak ni dah tenujung nak koyak ni. Asyik kata Allah be'aun tak nak gamuk. Oh budak besar ni nak guling kita. Pecah hidung pun mapuh dah. Tak ada gamuk be'au. Asiyah karung. Karung-karung di Asiyah. Pego. Tidak Fir'aun nak bunuh dah. Nak bunuh. Tak ada apa. Jolodoh. Haa. Jadi pego. Hani nak ayat tetut laki yang bekai pun. Ya Allah ke bining. Terah tanya orang yang kedebe. Nga bining ke mana? Perik. Nga bining. Nga orang yang tapah je. Nga bining. Tak bining tapah dia. Ah, tu nak ayat tu. Pergo. Fir'aun ni tak ada dah lah. Bunuh orang berkata-kata mata. Tu nak ayat tu. Tapi Allah bini. Pergo. Asyik pergo. We makan gabo pergo. Lamu. Eh, lamu asyik tu karung tu. Nak we Fir'aun tu percaya. Sehingga ambil gabo. Asyik kata cuba gena ini be'ang nak tahu. Kalau budak reti ya reti, ambil bara boleh makut. Bara api boleh makut dah merah tu. Hok bara hok sini buah tamah. Tok dua ni. Ha tu. Asyik pun pergilah Fir'aun, pergilah Musa. Ha tengok, cuba tengok. Tak dekat. Tengok budak. Kalau budak reti ya nak ambil buah tamah. Kalau budak tak reti, nampak merah-merah je, gerai je, gerai pun bagok pi, dia tak reti. Tak dekat. Nak pisut tengok. Ha, nak wi Fir'aun tu cayo. Huh? Tak lah. Bagok semakuk, wah tamah semakuk. Musuh lah kau wah tamah je reti. Musuh ya Allah kau wah tamah. Jibril mari tolak tangan dia sih. Gikuk bagok pi. Hello ke bagak pi kena gong asyik pergi. Ha tengok beang. Kalau yang reti ambil utama dah beang tengok dia nak pergi gerai-gerai merah-merah tak reti budak. Ah tak apa.
Cahaya perak lalu dah. Perak tu gawi kau sari, kau besar, kau sari, kau besar. Asia pun. Allah be'an riba tiga anak akak kita ni. Dia beriba, Fira. Riba. Riba musalah lah dia. Janggup banyak. Fir'aun janggup banyak. Pabu-pabu buncing tu. Pabu buncing tu. Janggup banyak-banyak. Pas Musa budak. Gak janggup tu. Kom. Adallah. Dalam sejarah kata ini. Fir'aun basuh kotak pahala otak. Musa heret janggup Fir'aun. Oh ni dah jalan ni jalan. Ni Asiah ni tengok. Derakor dah, derakor dah. Halus derakor, derakor dah. Allah be'au budak ketika apa. Allah dia buat kira dengan budak. Budak je pegang itulah. Be'au janggup banyak. Tak apa lagi. Selur lagi. Nak jatuh. Lama Musa besar tu. Bo Musa besar wairung lah kita tu. Duk besar lah kotor raja dah Musa. Tengok tu. Nabi Musa ni nak ayat kata Fir'aun pera. Duk lah kota raja Fir'aun. Aduh. Musa lah doa kepada. Kepada siapa dia? Hak kaya sekali dia. Tak ingat hak kaya. Korun. Korun ni waris Musa lah. Ya sesak. Ya sesak korun ni. Korun tu suruh Musa tu doa kata aku ni wiku kaya. Musa pun doa lah kau korun. Kaya korun. Tuhan suruh keluar zakat. Kedekut tak si. Siapa bawa mintelah siapakah hari ni lagi. Tu korun, korun ingat tak? Anak kau cimah dia ni muak utuh. Bukan tak pikun tak muak utuh. Tak ikat nak bawa banyak. Anak kau cimah dia. Tu korun. Tapi dia orang sesak asal. Bila dia kaya, dia kedekut. Siapa tak keluar zakat tu helak nak dia sampai ke hari ni. Duk apa ni? Duk turun lagi dalam bombing dia ni. Duk turun lagi seci dua lagi sari-sari. Gerak, 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 gerak. Ni tu hai marah pada korong orang tak keluar zakat. Kaya mah nak ya tu. Tu. Musa. Musa Fir'aun duk berok. Bo dia werung umur belah-belah sel dah weh. Anak raja. Jalan kau tu ke jalan kau ninggi kau ninggi kau ni. Gida royak korek kata, mutasa sembah lah Fir'aun. Orang yo. Musa itu royak. Tak usah sembah lah Fir'aun. Kau orang pakai sembah belakang, yang ngaku itu Tuhan ke? Yang ngaku itu Tuhan. Tu. Sabit lah korek kata, izhab ila Fir'auna innahu tawa. Gilah jumpa dengan Fir'aun. Kerana dia ni tawa, mengaruk. Karuk, kacah. Tu jahat. Suruh berdakwah Fir'aun. Tu. Dia besar perut. Dia pergi ke kapung masuk. Dia royak ke kapung. Tak usah sembah lah Fir'aun. Orang ya. Fir'aun ni orang. Berok-berok. Kecing ketuk busuk betul. So. Lama-lama pecah. Lama-lama pecah. Tu. Pecah lah tu. Orang main royak ke Fir'aun. Kata Musa tu dia royak. Tak usah orang sembah. Mung Fir'aun. Kata mung ni manusia biasa je. Orang biasa je. Tu. Bos apa ke Fir'aun marah lah. Panggil Musa mengadap. Hei Musa. Musa pun nyok-nyok. Mari takut lah. Duk cokor Fir'aun. Sungguh ke mung gede royak ku kapung kata-kata aku ni bukan Tuhan. Aku ni manusia biasa gini je. Hei Musa. Sungguh tak muda royak korek kata-kata. Musa duduk dia. Menatan ni. Lari selalu. Lari. Lari kain selas punggung Musa. Lari ke Fir'aun. Tubik ke dapur. Dalam istana tubik ke dapur. Ke dapur tu jumpa dengan biar. Dengan orang duduk menanak, duduk masak. Fir'aun kata pergi, pergi. Pergi, pergi. Ingat, ingat. Orang dapur pun nak igak Musa, dah tengah Musa. Musa belah-belah lalu. Hunga belah-belah, siang, siang, siang. Bawa kita nak igak, boom. Sutil, mabukah. Hani gagah Ali, gagah Musa. Hani nak ayak ni. Tu nak ayak Musa ni. Gagah sungguh dia. Numbuk sutil orang tu, mabukah.
lari ke Firaun takut. Hunga. Bawa tak agak jalan. Bawa hilang letih. Hunga. Takut Firaun serai dengan kuda-kuda dengan askar dia. Lari. Hingga siapa negeri Kanan. Kalau ni siapa di Palestin. Duk Mesir siapa Palestin. Tu nak ayat Musa lari. Kain selas pun ke. Siapa tengah hari di Kanan. Siapa tengah hari di Kanan. Duk cokoh tah batu. Tengah pada pasir. Duk setah lepas asah. Budak tino dua beradik nyok lagi. Budak dua beradik mari nyok. Budak tino. Musa duk cokoh. Tak nak pergi ke mana, dia tak kena. Duk cokoh. Lama dia tanya. Mek mari buat apa ni? Tanya budak dua beradik tu. Budak tu kata, ambo mari nak wi makan, nak wi minum air kambing. Duk cakap. Dia tanya budak, apa gena tak pergi ambil kambing? Oh, ya tu nanti orang mari ramai-ramai lah dulu. Dia tak agak nak akak ni. Tudung telaga tu. Dia tudung dengan batu. Kena banyak orang pakai jeng-jeng tu. Kena puluh-puluh orang pakai pergi batu tu letak. Baru cebok air wi kambing. Kau mari kambing sekawai dah cebok wi mari kambing. Oh. Musa kata mana telaga mek? Tudak tu letu tu. Oh, Musa pun pergi tengok. Musa pergi tengok telaga. Orang tak pergi budak luar itu ya. Pergi masuk terah Musa. Pergi ke. Bismillahirrahmanirrahim. Bop. Lah, akak sore. Hari akak 20 ya akak sore. Budak tino dua orang tu celak atas sini lah. Kakak dia ni weh. Orang ni kakak. Dia ambil kambing. Wih minum air. Orang lain tak hari lagi. Tak ada hari lagi orang lain tu. Wih minum air kambing yang sekawal 45, apa ni, 45, 50 ekor, 70 ekor ni. Wih minum habis tu. Gi sendung. Klik siapa rumah dia saat ni tu. Rupa-rupanya dua beradik ni anak Nabi Syuaib. Anak Nabi Syuaib dua beradik tino. Nabi Syuaib pun tanya, Mek, gana klik awal hari ni? Gana klik awal, Mek? Sama-sama klik gelap. Anak yo ya. Ayo, hari ni kena ada pokcik sore. Tak tahu hari mana, pokcik tu akak tudung telaga tu sore dia. Habis Mek pergi makan air awal hari ni, klik awal ni. Tu. Sore dia, akak tudung telaga. Yo, ayo. Mek gitu turut ke? Ayah rasa nak kena ya. Ha, dua beradik saat ni tu duduk tak segi. Kata dekat dia, mugi ha. Aku malah pergi dah. Turut pakcik tu. Kata dia adik dia, gi ha, kak gi ha. Mugi ha. Adik gi. Dua beradik tu adik gi, kak tak gi. Gi masuk siapa dia ni, Musa pun dia cakap. Pakcik. Ayah suruh pergi rumah, dia nak kenal pakcik. Bermolek Musa tak nak gitu pen mana tidur mana dia dak. Ha, duk pada pasir. Gi nyok turuk anak Musa, anak Suaib gi. Gi siapa rumah masuk wisalai masuk dalam rumah apa? Ha, wi makan ni gapo tanyalah. Suaib pun tanya. Mari mana? Ya tu ambo mari Mesir. Oh, jauh dah. Ha. Hage nak patu nak gi mana nak gi kena ngapio ni? Hau ambo lari ke Firaun. Ambo ni duduk le kota Firaun Pero. Namo apa? Orang dia panggil so aku kapo. So. Musa. Yo Musa. Hageno. Depo Firaun suruh sembah dia kaya dia kata Tuhan. Padahal dia manusia biasa ketuk berok busuk batu. Tuhan ko mano? Suaib berhenti lah. Orang ni ada akidah. Orang ni ada akidah ni. Orang ni bawa akidah. Bawa Islam. Bawa agama ni. Bukan orang biasa ke apa tak. Lepas tu. So bining dah ke?
Tak lagi. Pasal tak ada kuasa nak bini. How? Tak rasa nak bini, tengok anak pocik tu, dua beradik tu, baik. Nak mana so? Nak bini tak so? Tahu. Haa, tu. Lama itu, nak. Pasal nak mana? Ambo nak, hak gitu ke ambo tu. Ha, boleh ke adik? Kak dia tak ada belaki. Haa, boleh ke adik? Pasal ada duit ke tak? Tak ada. Ha. Nak menikah ke nak, so duit tak ada nak belanja. Tahu. Ah, Nabi Syu'aib suruh pera kambing. Suruh pera kambing nak wilpah kat belanja dia. Gini lah so pera kambing ni deh. Kata ambil upah pera kambing. Ah, sekian lepas. Nabi Syu'aib pun wilah galah so. Tu tukar Nabi Musa tu. Tukar Nabi Musa tu Nabi Syu'aib bui. Bukan tukar gapo dak galah wak pepoh daun kayu tinggi-tinggi. Wak pepoh daun kayu tinggi-tinggi ke kambing tak bukan naik sepong kucing. Ha, bila pepoh kayu tinggi ya pepoh prop ya berat tu. Kambing pun lalu duduk. Maka dak kayulah. Tak ada. Pepoh grain ya berat. Kambing dia makan dalam kayu ke. Ha tu kalah tu tu. Hak Musa wakat wak tukak tu kalah tu Nabi Syu'aib bui. Ya dinatu Nabi Syu'aib. Nabi Musa dia dinatu Nabi Syu'aib. Tu nak ayat tu. Nabi Syu'aib dia mana? Di Kanaan. Di Kanaan mana? Mesir. Itu di Palestin. Dulu Palestin ni nama dia Kanaan. Masa dulu. Sambil kita jauh ya banyak ke negeri Kanaan. Tempat Nabi Ibrahim di negeri Kanaan. Nabi Ibrahim tu. Ha tu nak ayat tu. Kanaan mana Palestin? Nabi Ibrahim lari daripada Iraq gitu Palestin Nabi Ibrahim. Lepas kena bakar. Gajah Namrud bakar. Ha tu. Ha pegang kambing. Pegang kambing lah bini dah ni, kelamin tu pegang kambing lah. Kamu yak deru bok kambing gitu lah. Dia temu orang berdakwah. Dakwah orang. Ha, ya. Doa itu jangan sembah Firaun. Firaun ni orang manusia saja. Semua Allah. Lama-lama siapa berita di Firaun. Kata apa? Musa ni duk berdakwah orang habis cukup ada pasir. Ha, tu. Firaun pun selalu nak buat gendo, nak buat Allah ni. Nak buat orang tak senap tu ke Nabi Musa nak buat gua ni. Nak buat lagu mana tak senap orang nak tu. Nak buat tawar. Ha, nak buat tawar. Lalu tu ajak sihir. Ajak sihir. Karena ketika tu mukjizat ataupun ketika tu duduk dang sihir. Pasal Nabi Musa. Nabi kita ni duduk dang balarah. Masa Nabi Muhammad ni orang bularak. Orang kecil sedak. Orang patung sedak. Orang sihir sedak bahasa Arab. Waktu turun kerok mampuh habis. Tu nak menghapuskan bularak waktu turun kerok Masa Nabi Musa, orang sihir hok dang sekali. Sihir hok bijak-bijak duduk dalam istana Fir'aun belaka. Nak mayakun. Orang hok sihir dang-dang duduk dalam istana. Lalu telah Fir'aun ajak Musa sihir. Tewah sihir, badu sihir. Ya dia jaka kata, Musa Allah orang tak nafsu dah. Orang tak teruk dah Musa. Ha tu. Ha marita. Musa kata boleh, nak badu boleh. Boleh. Letaklah tarikh wanti sekiak. Letak siap belakang. Lalu itulah. Hari keramaian ni orang penuh. Ramalah nak tengok. Nabi Musa sihir lawai Fir'aun. Anak pera dia yang lari. Mari. Nabi Musa dogo ya orang. Pakai kain buruk ya. Galah dia cokeng dia. Galah dia cokeng dia. Bos apa nak sihir ni orang kok seperti orang tengok bola lah penuh di padang. Bila Firaun kata Musa siapa dia nak tu nak buat dulu siapa dia nak sihir dulu kata di Musa
Buatlah dulu. Musa tu dah payah lama. Buatlah dulu. Fir'aun pun suruh dah. Suruh tu kasih dia saya. Yang apa? Buat mari jerak. Jerak hok pitah dah ni besar-besar betih. Besar-besar gelai betih, besar gelai lengih. Jerak hok pitah sepuluh dengan jerak buka kokok. Tahu, tahu tengah padat. Bertambung, bertambung tak. Bos apa siap. Tukar sihir Fir'aun pun japi lah. Baca-baca siup. Baca-baca siup. Baca-baca siup. Gibah-gibah siup. Gibah. Jerak tu nampak jadi ular. Jadi ular. Gapo-gapo tu? Eh, apa tu? Apa tu? Kau tu, kau tu, kau tu. Amu tak tak minum, tak minum kafe, tak minum. Ni air tak boleh. Jadi ular. Jerak hok tambuh-tambuh tu jadi ular. Gerak. Gerak ingat, ingat. Jadi ular. Nampak sepa ular. Yak berelo, yak berelo. Yo, orang pakai sorok. Orang pakai sorok. Ha, tu orang pakai sorok. Bila orang pakai sorok saat ni. Fir'aun kata, Fir'aun tu tak weti besar. Moga tu, hei. Lalu itulah Fir'aun kata, hei Musa, mulawai ke tak? Kalau mulawai, ha, dipersilakan. Musa pun bangun nyok, nyok, nyok dengan tukar dia. Tengah orang duduk ramai. Musa siapa di tengah padang? Tuhan ilham kepada dia. Hei Musa, mulepahlah tukarmu tu ke bawah tu. Lepah, capok. Ah tu, capok. Musa pun selalu tukar kayu ni. Lepas ciam. Turun tempat ular Fir'aun tu. Bawa jatuh, bawa, buf. Allah. Jadi ular sekor yang besar. Oh, dekat-dekat dengan batinnya. So. Oh, radio. Sorok. Kecil lah ular Fir'aun. Nampak halus lah. Banyak yang bereloh. Yang buang. So. Duduk cengah. Cengah. So. Pak. Makan seko. Makan ular Fir'aun. Nyak. Kak-kak telah. So. Kak seko. Telah. So. Kak seko. Habis ular Fir'aun. Ular Fir'aun. Kena seher tengah padat tu. Habis licin. Boh habis ular Fir'aun tu gawi. Mula su akik kepala cengah Fir'aun dah tahap weti tu. Oh, Fir'aun tujuh weti ambil kuda kerup 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 lari selalu. Nak makan di ular Musa. Tak kena ular dia. Nak makan Fir'aun lari kecil kepala-kepala. Ha, tu nak ayak badu si. Oh, Fir'aun iling kepala. Ish, 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 ish. Tak seko. Tak seko kata nak benih Musa. Lari. Orang ni kok. Kau berimeh ke Nabi Musa. Orang tak pucung kau berimeh ke Nabi Musa. Habis. Bawa habis tu Tuhan kata, Musa, turun. Gi pergi tak ular tu. Pergi ular. Pergi ular tu. Pergi tu. Ah, kalau ambo tak pergi dah. Nah, telah di ular tu mampuk lah. Oh, besar batai pisah ni. Oh, tengok. Musa kau pergi pergi di kepala. Pergi di kepala ular tu. Allah besar. Ya khisik. Pergi si otak tangi pak. Bapak. Lah, jadi kayu kelik. Orang yu. Dari mana ular Fir'aun kau yang makan tu dari mana? Hani mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun sihir ya. Silap mata ya. Tapi Musa mukjizat. Bukan sihir. Allah Fir'aun. Di Allah ning lah ya wampeng kata Musa tak boleh taruh. Kita kena bunuh. Geno-geno kita kena bunuh. Tak boleh taruh dah. Kalau taruh habislah. So benih dia. Dua ten dia. Rakyat kita ni masuk agama dia habis dah Musa ni. Lalu itulah radum kamlang dia. Askar dia puluh-puluh ribu. Hamak Nabi Musa nak bunuh. Nak bunuh pun habis. Bukan Musa sorang. Sute kapung buat Musa tu nak bunuh habis. Hak berimeh dengan Musa. Lari Musa tak tahu lah kecil kepala-kepala.
Sutai kapung bawa belakang. Orang tua gapo galah, orang tua bawa bawa gotu, bawa uta, bawa kuda, bawa gapo lari 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 sampai tepi patah. Tepi patah di Laut Merah di Mesir. Ni dia nak cerita Mesir Firaun dulu ni. Tu. Siapa patah masuk kau weh? Ha, pakai itah kiri kita kanilah. Tanya ke puak-puak kau dia tengok. Hei Musa, membawa puak kami nak pergi mana Musa? Dapat kita ni Laut Musa, lik belakang ni Firaun Musa. Nampak yak kebuk dah mari ni. Dengan kuda kebuk keruk-keruk dan terah Firaun. Nak bunuh. Puak Musa ni duduk tepi batas dah. Situlah Tuhan ilham ke Nabi Musa. Hei Musa, turun daripada kudamu. Turun, katakkan dengan tukakmu air laut tu. Turun selalu, bismillahirrahmanirrahim. Pah, sutih dia. Pah, sutih juga. Gerak, 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 gerak. Air becek habis. Air ni ayat tu. Ni Tuhan Maha Kuasa. Becek air, belah air, belah, gerak, 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 gerak. Jadi jalan. Pak dah leh tengok ipo cunyo duk lek lek ipo bledo lek 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 logo tak ada gapo sekarang pasti saja. Lalu Musa kata derah derah jale waktu gua dah gerak 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 waktu gua logo nyok nyok lagi gerak gerak jale 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 lagi. Oh lo ai de lek 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 jadi becek ai ai lah hauk no ya ih. Ha lah kalau tak gaduh tak boleh kutik lah anak selaya tu. Giri pun boleh bergali. Yuyu na tu. Ha tu noyak tu. Belah Laut Merah. Laut Merah tu belah. Bish. Tu noyak mujizat Nabi Musa. Jalab, 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 jalab. Nak pergi derah kali orang tua ramah. Demo nulik belakang yang kebuk kuda. Kuda hamak ngap pedai ngap apa kusyak nak bunuh. Bo siapa Musa duduk tengah laut. Musa duduk tengah laut. Musa duduk tengah laut. Firaun baru siapa patah. Baru siapa dipatah. Askar Firaun baru siapa patah. Itu noyak tu. Bo siapa dipatah. Bo siapa dipatah. Firaun apa ni Musa duduk tengah laut. Musa jalan-jalan lagi naik. Siapalah patah lik sana. Naik patah alik sana. Fir'aun baru duduk tengah laut. Bo puak Musa naik patah belakang siap belakang dah. Tuhan katuklah laut tu. Katuk air saat itu. Glum, 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 glum. Mapuh habis ribu-ribu. Fir'aun mapuh tergelar Laut Merah. Kerana hamba bunuh Nabi Musa. Hanina ya. Mati habis. Dengan kuda-kuda, dengan pedai-pedai, Firaun-Firaun tergelar, mulut tengah ngom leko. Tu no ayat tu. Mati. Haa tu. Bila tu berlaku tu? Lepas tu? 10 mahrai juga. Sebab itulah orang Yahudi, bila Nabi hijrah pergi Madinah, Nabi tengok orang Yahudi tiap-tiap 10 mahrai dia poso semua. Dia poso semua, 10 mahrai. Bila siapa bulan mahrai, dia poso. Bila siapa bulan Muharram dia puasa. Bila siapa puluh Muharram dia puasa. Tu orang Yahudi di Madinah. Nabi pun duk berhati, "Ish, aku rasa nak tanya we. Apa orang Yahudi puluh Muharram puasa?" Nabi pun suruh hatta sahabat pergi tanya. Sahabat pergi tanya, "Hei, orang Yahudi mu puasa apa?" "Mu puasa apa orang Yahudi?" Kata orang Yahudi, "Karena aku terima kasih ke Tuhan." "Mu terima kasih gapo?" "Aku terima kasih kerana Tuhan will lepaskan Nabi aku daripada serenge Firaun." Oh, Nabi Musa. Yo, Nabi Musa. Nabi Musa tu Nabi aku. Tuhan will lepas daripada serenge Firaun nak bunuh. Di 10 bulan Mahrez lah. Sebab tu aku poso terima kasih Tuhan. Oh, Nabi kata kalau gitu aku lebih hak lagi. Aku ni lebih hak lagi. Lebih hak poso lagi lah pada mu. Mu'umat yo, aku ni sama tamnai dengan Nabi Musa. Musa Nabi dan Rasul, aku pun Nabi dan Rasul juga. Kalau itu, aku nak poso. Nabi pun poso lah 10 Mahrez. Bo Nabi poso 10 Mahrez, Nabi royak ke sobat.
Tahu tak pening kalau aku ada umur lagi, aku nak bosok 9 dengan 10. Tak siwi supa dengan orang Yahudi. Tu Nabi kata. Bo tahu tak pening, Nabi tak ada siapa bulan Mahrek. Nabi mati dulu. Tak ada nak bosok tahu tak pening. Jadi hadis tu siapa ke hari ni ada. Nabi kata. Sebab tu kita ni 10 Mahrek, hak moleknya kita bosok 9 dengan 10. Tidak. Karena Nabi dah azal di hati dia dah nak puasa 9 dengan 10. Bulan Muharram, tak sibuk supaya Yahudi. Tapi tahun dia puasa tu 10 saja. Ha, sebab tu nak kata kita umat Nabi Muhammad ni, moleknya kita puasa 9 dengan 10. So tak ada arah 10 sa. Tidak. Kalau ime kuat 9 10 11. Kalau ime malah dak. Tidak. Tak ada sari hebat. Tak ada jalan. Tapi to have apa dosa setahun. Siapa dia puasa 10 Maret, to have apa dosa setahun no ya tu. Ha ni besar sekali ni. Ni hak kita puasa baru ni eh. Puasa dak buat kita ni. Ada apa orang tahu puasa deh. Engkau puasa ni teh. Ha, tak ada puasa dak. Ha ni puasa bulan Maret no ya. Sampai kalau kita rajin benda lagu ni, dosa kita tak tinggal lah. Dosa kita tak tinggal. Hani sejarah-sejarah Nabi dulu nak ayat. Nabi Yusuf ni makia juga. Tubik pada penjara. Tubik pada gok. Dia tak dengar godoe Siti Zulaikha. Zulaikha ambil Yusuf boleh gok. Hari dia tubik gok 10 mahrai juga. Ni Nabi Yusuf. Kisah panjang Nabi Yusuf. Adik-beradik berdeki tahu lah telaga. Orang ambil jual dinak Nabi Yusuf. Orang jual dinak Nabi. Ha, cuba tengok. Ha, akhir jadi raja Yusuf. Akhir jadi raja Nabi Yusuf. Allahu Akbar. Hani na'ayak tu Nabi Yusuf. Dimakai juga Nabi Ayub. Nabi Ayub. Tuhan uji ke apa? Buruk. Sutir tubuh ni buruk saja. Ya berubah bahawa busuk lah hanya. Orang tak masuk dekat dengan Nabi Ayub. Tu noyak tu. Bining dia yang nak cara ke dia. Hulak nyok nyek lalu bayar buruk. Tak belakang. Tak tekak. Tak kepala. Di pohon, di betih, di lengit, di perut. Ya berubah. Paling saja. Paling hulak nyok nyek. Besar-besar di dinyo. Bila dia bangun nak jalan, jatuh hulak. Jatuh hulak yang berat. Tu noyak. Jatuh hulak yang berat. Tapi hulak yang jatuh saat itu, dia ambil bubuh dari lubai pula. Ambil hulak tu bubuh dari lubai. Bubuh dari lubai. Dia termakailah hulak. Oh, mu cakap makailah. Mu nak makai nyok, anda makailah. Tengok Nabi Ayub. Buruk tu yang uji dengan buruk. Dia berdoa semua kepada Tuhan. Rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Dia sembuh penyakit tu 10 bulan Muharram juga. Haning no ayat tu 10 Muharram banyak peristiwa. Apatah lagi Nabi Yunus. Nabi Yunus ditelek oleh ikan besar. Ikan besar di laut. Hak kita tengok dok berlimbo. Wow, bob. Ikan besar telan Nabi Yunus. Ni dia mahai patah lagu mana tak tahu. Telan di ikan besar. Dia dok zikir lah perut ikan lah gelap. Dia kata dia gelap. Dok zikir lah perut. La ilaha illallah. Kita tengok orang. Okay. Ha, kalau kita mampu gerah dah. Jadi tahi ikan dah kita. Ha, tu. Sehinggok ikan tu kehek dipatah. Ikan pergi kehek patah. Nabi Yunus pun tubik lah. Bila tu? 10 Mahrai juga. Hani dia antara Nabi. Kita reti bahawasanya para-para Nabi dan Rasul ni ujian Tuhan luar biasa. Ujian Tuhan ni luar biasa. Boci-moci weh. Kita ni Tuhan uji dengan sesak ya.
Tuhan uji dengan sesak kita. Allah, dia mau pakai kereta belaka, kita pakai coli. Ya. Tu nak ayat kita sesak. Lagu ni ya, tapi Nabi-Nabi teruk pada kita. Nabi-Nabi ni makcik, oh, teruk pada kita. Kita nampak ya-ya Nabi gini, oh, berat-berat. Nabi kita. Nabi kita, Tuhan uji. Yatim piatu. Apa boleh duduk tak kita? Ha, pok mati tak ada. Mok mati tak ada. Tok che mati tak ada. Nabi kita baru umur 8 tahun. 8 tahun tak ada ayah, tak ada ibu, tak ada tok che. Ni Nabi Muhammad. Duk tupai orang pok nakal yang duk perok. Siapa ayah besar, siapa dia jadi Nabi. Siapa dia jadi Rasul. Hani nak ayat tu, uji ayat Allah. Hani besar sekali kita. Kita mengingati hijrah ni. Hijrah Rasulullah ni. Kita mengingati peristiwa surah ni. Kerana semua tu nak ambil pengajaran berlaku. Kita nak ambil pengajaran. Bukan nak dengar sedap-sedap dengar tak. Kerti tak? Nak ambil pengajaran. Di surah Nabi Nuh kita boleh banyak pengajaran. Satu di antaranya keluarga. Kita berkeluarga ni. Kita berkeluarga di hari ini ni. Kita ada bini, ada tok laki, ada anak, ada cucu, ada natu. Tapi walaupun dia anak, walaupun dia cucu, walaupun dia natu. Banyak mana tak sekali dengan kita. Sebagaimana anak Nabi Nuh alaihi salam. Kita ada bini. Kita ada tok laki. Tapi kita tak bersama dengan bini, dengan tok laki banyak mana. Hani noya boleh ambil pengajaran dari itu. Nabi Nuh alaihi salam bini kesayangi dia. Siapa Nabi Nuh teriak. Royak ke Tuhan kata tak bini ku ni ahliku. Anakku ni ahliku ya Allah. Tuhan marah ke Nabi Nuh. Allah kata bukan ahli mung ya Nuh. Mung tak tahu, aku tahu. Kalau dia ahli mung dia turut dia berimej pada mung. Dimakia kita di hari ini. Anak kita sayang banyak mana. Hak tak hera dengan kita. Anak hak kita sayang tak hera dengan kita. Tak turut kita. Kita lari je tak dengar. Hak banyak mana anak jadi ketum. Banyak mana anak deraka dua ibu bapa. Hani nak ayat tu. Bukan anak saja dak cucu dimakia. Menatu pun dimakia lah. Bukan serma tu ikut kita belakang. Hak ni kita boleh mengaji nak ya. Serma. Serma. Nabi kita cuba tengok. Nabi kita. Pak nakal dia tak masuk Islam siapa su. Pak nakal Nabi kita Abu Talib. Ayah Saidina Ali. Ayah Saidina Ali tak masuk Islam. Duk pera Nabi ambil dia umur Nabi 8 tahun. Umur Nabi 8 tahun duk dengan Abu Talib dah. Kerana Nabi tak ada arah untuk pergi siapa dia dah. Pak tak ada. Ayah tak ada. Ibu Aminah mati dah. Abdul Muttalib toce dia mati dah. Paksalah pak nak dia Abu Talib ambil pera. Ayah Saidina Ali pera. Tika tu Nabi kita umur 8 tahun. Dialah yang jaga perjuangan Nabi kita. Nabi berdakwah umur 40. Siapa nikah Khadijah dengan Nabi kita, dia cara berlaku. Bahkan dia bui belanja nikah dengan Khadijah. Dia jaga Nabi kita, tekah Nabi kita berdakwah. Berapa kali Abu Jahal serai ke rumah Abu Talib. Itu dah ayat tu. Abu Jahal serai rumah Abu Talib. Suruh Abu Talib tu sekat anak saudara dia ni. Anak nakal dia ni. Hei Abu Talib. Meroyaklah ke Muhammad tu. Dia beradulah dakwah dia tu. Habis dah rakyat kulam kau dituruk dia habis dah. Dia kacau dia nak gapo sangat. Royak anak nakalmu tu hei Abu Talib. Tu. Dia witawar reh. Dia royak anak nakalmu tu hei Abu Talib. Muhammad ni kalau dia nak jadi ketua aku nak tak dia jadi huwana dalam kau. Kali dia nak orang Tina Jangok, aku nak pilih orang Tina Jangok dalam kau. Aku nak pergi jadi bini dia belakang. Kalau dia nak kekayaan, aku nak himpun mah-mah dalam harta dia Mekah. Aku nak pergi ke dia belakang. Asal dia beradu.
Bila dia klik, Nabi kita klik, mari sampai rumah. Abu Talib kaya, Muhammad, demo tu mari tadi. Suruh mu beradulah Muhammad. Padahal dah Muhammad menguni. Demo tu marah benar Muhammad. Kalau mu nak jadi ketua, demo nak tak jadi ketua Muhammad. Kalau mu nak kekayaan, demo nak hibung harta kekayaan Muhammad. Kalau mu nak retina janggut, demo nak hibung retina janggut dalam kau ni. Nabi kata, wallahi. Nabi kata, wallahi. Kalau dia nak ui matahari lek tangi kaneku, kalau nak ui bulan lek tangi kiriku, wallahi aku tak akan beradu dakwahku. Hari Nabi kita nak ayat tu. Ning Nabi kita nak ayat tu setara manut. Ha tu. Ni dalam jaga Abu Talib. Dia tak lama mari pula. Hei Abu Talib, meroyak anak nakemu tu Muhammad. Kali tak saya beradu gini lah mudah. Wia sembah Tuhan aku sebulan, aku sembah Tuhan ya sebulan. Ha tu, ya sembah Tuhan aku dulu sebulan. Lepas aku sembah Tuhan ya sebulan. Kata saya beradu kak. Ha, klik. Bawa Nabi kita klik berdakwah. Abu Talib kaya. Hei, ya benar akhi, hei anak nak aku. Abu, apa ni, Abu Jahar mari kaya. Ya minta nak tukar. Mu sembah Tuhan dia sebulan. Ya nak sembah Tuhan mu sebulan. Turunlah ayat. Jibril mari baca. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Hei orang kafir. Hei Abu Jahal. Mu tak sembah, aku duk sembah. Aku pun tak sembah, mu duk sembah. Lakum dinukum waliyadin. Mung ugama, mung aku ugamaku. Ni turun kuliah. Ni turun kuliah ni. Bawa Nabi kita umur 50. Bawa nak dia Abu Talib meninggal. Mati Abu Talib dalam kapi tak sibuk ini. Nabi duduk di kepala, duduk di kepala dia. Tika dia sakit. Nabi kata, ya ammi, hei pak nak aku. Katalah, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anni rasulallah. Suh mengucap tak si iling kepala. Tu nak ya. Akhir-akhir habis napah dengan lagu tu. Nabi kita teriak menangis. Tak si masuk Islam siapa su. Sedangkan dia pera Nabi, dia jaga Nabi, wui makan ke Nabi semua. Nikah Nabi. Dengan Khadijah dia, wui belanja 20 ekor tu. Hening nak ayat kata. Nak ayat kata. Kita boleh pengajaran kata, walau pak nakal, walau anak nakal, walau anak kandung, bila tak dapat taufik dan hidayah daripada Ta'ala, tak sepia kata, gapulah. Dia tak sekali dengan kita. Dia tak sekali dengan kita. Celah anak kau pia, bila dia deraka dua ibu bapa, orang ni terai-terai, dia tak sekali dengan kita. Kerana Tuhan royak, Nabi royak dalam hadis dah. Nabi royaklah hadis dah. Wal aquli walidai, anak yang deraka kepada dua ibu bapa ialah Tuhan takwi masuk syurga. Alla yudkhilahumul jannata wala yudhiqa na'imaha. Orang na'imaha. Orang ni tak hak, tak ada hak nak masuk syurga dan tak hak nak boleh kecak nikmat-nikmat syurga. Ni anak deraka dua ibu bapa. Ha ni pengajaran. Semua yang Tuhan turun ujian semua tu pada nabi-nabi rasul. Baik Nabi Nuh, naik Nabi Adam semua tu jadi pengajaran kita belaka. Kita boleh ambil intisari, ambil pengajaran daripada kehidupan mereka itu. Ha ni boci-moci nak ya. Tapi Nabi ni teruk lagi. Teruk habis teruk. Teruk pada kita. Kita sekadar nak makan nasi tak ada arah ya. Gagal lah poket tak ada duit ya. Tapi Nabi kita Abu Jahal nak kerat kok. Duk dakwah di Mekah 13 tahun kerat kok. Tu Nabi kita hijrah ke duk Madinah. Mula-mula Nabi tak ada nak hijrah lagi Madinah. Selagi mana Nabi tak dapat izin daripada Ta'ala dia tak si. Sebab tu dulu dia hijrah pergi kepada Taif. Sebelum kepada Madinah je pergi Taif dulu. Kelik Taif tu tak lama. Setelah dia Isra' dan Mi'raj. Tahun Nabi kita umur 50, Khadijah mati. Lepas Khadijah mati, Abu Talib mati. Tuhan wa'akak naik, Nabi kita naik ke langit.
Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Tuhan akak naik Nabi kita. Haning ayat. Turun tu dah 3 tahun lagi Nabi berdakwah. Bila cukup 3 tahun tak boleh duduk dah. Abu Jahab sorak panah-panah kata nak kerat kok Muhammad tak boleh taruh dah. Situlah Tuhan izin pada Nabi kita untuk berhijrah di Madinah. Itulah yang ajak Abu Bakar dalam sapi dia untuk lamai temi dia. Dalam perjalanan dia nak ayat tu. Pak orang berjalan malam hijrah Nabi kita. Ha, dengan 3 ekor utuh 4 orang. Abu Bakar dengan orang gaji dia, anak koli dia, dengan hamba dia. Nabi kita seekor utuh putih. Dan musyrikin sore Nabi upah dia, orang kapi bawa jalan. Tu banyak tu malam tu. Tu Nabi kita nusuk di Gua Sur. Ha tu. Ha, 3 malam 2 hari duduk lagi gua tu. Nabi tolak malam masuk dah. Nak cerah tak lagi nak pergi dah. Duduk esok tengah hari. Malam tu duduk lagi. Bagi esok cerah. Malam yang ketiga tu Nabi tertubik dia dah. Haning nak ayat Nabi kita hijrah pergi. Hijrah pergi nak ayat tu. Maka dalam hijrah Rasulullah banyak pengajaran kita pula. Nabi berdakwah tengah-tengah duduk berjalan. Saya ingat suti kapung 70 keluarga masuk Islam habis. Lepas pada tu dah Nabi buat masjid Quba. Awal-awal Nabi bina masjid-masjid Quba. Sebelum sampai Mekah lagi. Duduk tengah jalan lagi. Nabi singgah di Quba 5 hari. Hari yang kelima pagi jemaah. Nabi tertubik daripada Quba nak menuju ke Madinah. Semayat jemaah di tengah jalan. Tu perjalanan ni Nabi kita masa dia. Masa dia dulu. Allahu Akbar. Sore-sore diri nak ayat Nabi. Ning nak ayat kata kita. Sebab tu bila kita reti sejarah Rasulullah. Bawa pada kita imej kita kuat. Pendirian kita kuat. Hidup kita kuat. Bawa diri kita mangkung molek. Yakin dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tak reti sejarah Rasulullah. Kita hidup dengan imej kebenaran. Kita susah-susah. Ha, tak lawan diri. Tak lawan nak menepuhi suasana. Hari ini ayat. Sebab tu bila kita reti sejarah Rasulullah. Setahun sekali kita mengingatkan peristiwa hijrah. Itulah melahirkan kesedaran kita. Wih kita ni sedar. Bawa kita ni pakai khabar belaka. Kata reti sejarah Rasulullah. Tak kenal perjalanan Rasulullah. Baik Rasulullah Muhammad. Ataupun Rasulullah Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Ayub, Nabi segala-gala. Membawa kita ni kuat dalam hidup kita. Tak ada berasa lemah diri dak kita. Hani ni ayat. Kita orang Islam agunlah pocik-pocik. Banyak lagi ni ayat cerita-cerita yang kita boleh ambil pengajaran. Hani kita dengar masalah sejarah. Sejarah surah ya. Sejarah surah ni ayat tu. Dalam surah ni berapa pula? Banyak. Banyak pengajaran dari surah. Satu kita ada pakat teh. Tidak. Kita pakat teh. Bukan kata kita nak makan surah saja. Sebalik surah tadi nak Tuhan kata waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguh dengan tali Allah dan kita tak bercerai-berai. Mana kita sekapu setiap kapu. Dengan wak surah so ni panggil pakat habis. Mengharu mu wak gotu wak goni bu mumu tu gi beli tu beli ni. Ha tu pi kutik duit situ kulit di sini pakak makan ramah-ramah suka ada ruh mahabbah ada ruhnya kasih saya di antara satu sama lain sesama saudara Islam hari nak ayat tu ha tak temung selama kening kita jumpa tempat wak surah boleh kecek tetek kehidupan kita lagu mana hari surah sebalik surah nak ayat tu banyak sebab tu Islam ni nak ayat. Baiklah sejarah Nabi kita. Baik sejarah Nabi-Nabi lain. Tak ada muka lain. Dia bawa agama. Dia bawa agama. Sebab tu kalau tidak ada kesungguhan para-para Nabi. Kita tak ada dapat ni. Tak dapat Islam. Islam tak sapa di Pulagong ni. Tak sapa sini. Karena duduk tengah benar perak ni. Duduk tengah hutan perak ni. Bila Islam nak sapa sini. Tapi sapa juga. Ini tanda-tanda keberkatan Rasulullah. Inilah dikatakan Nabi kita ni rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuhan kata aku tidak utus engkau wahai Muhammad ke alam dunia ni kecuali engkau membawa rahmat sekalian alam.
Tapi hari ni mana, dunia mana, negeri mana tak ada Islam. Ada belaka. Ada belaka. Dalam Jepun 200 ribu lebih dah. Islam dalam Jepun 200 ribu lebih dah. Dulu lah Jepun orang tak terima Islam. Orang tak terima Islam dulu di Jepun. Tapi walau tak terima pun Islam nyesak masuk lagi. Learning 200 ribu lebih dah. Hamba tak ingat masjid lah Jepun, tak ingat. Banyak. Beratus. Beratus hutan masjid dalam Jepun. Dulu dalam Amerika ada 300 ribu ya. Sebutin Amerika ada 300 ribu orang yang orang Islam. Tapi lo ni tahu tak, 10 juta lebih dalam Amerika. Hani, orang yang masuk Islam tak ada beradu hari ni. Dalam Angkrik. Dalam Angkrik. Ramah sekali Islam dalam Angkrik. Dalam Angkrik saja puak-puak Kristian. Jual masjid dia, jual bot Kristian dia. 500 butir bot kepada orang Islam. Wak masjid, wak jemaah. Hani nak ayat tu banyak. Di Kanada, di Australia, masuk Islam tak ada bukti radu. Siapakah hari-hari ni? Saya ambil duk hijau tu, dia kata, tiga orang sehari, empat orang sehari tak ada bukti radu. Mak Saleh masuk Islam. Tapi tengok kata, kita ni tua Islam asal ni. Ni tua Islam asal ni, nak ayat tu. Kadang-kadang semaya ada lapik orang tu. Tak ada kuasa saya, kita ke Islam. Demo hunga masuk Islam. Teriak mengucap 25 syahadah Mak Saleh kat tino-tino. Lambat ajam mengucap teriak. Sudah mengucap siap ambil kain, buat pakai dakwah dah, pakai dakwah dah. Tu nak ayat tu. Orang Mak Saleh, orang Mak Saleh, orang putih. Terpanggil orang putih, orang putih masuk Islam ramai mau cik learning. Ramai, ramai, ramai. Kan ini nak ayat. Demo hak baru Islam nak ayat. Demo tak ada dosa dah, demo mengucap 25 syahadah. Demo tak ada dosa dah. Bila demo kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, habis licin dosa demo wak joli tekah demo tak masuk Islam. Demo duk zina ko pagar mano ko bilik mano habis. Duk minum arak ko mano gapo nama duk makan babi makan labi makan gapo kuah habis licin. Tidak. Bila masuk Islam habis. Dosa tak ada sekeh bot sepo ngan budak baru beranak. Hani nak ayat orang masuk Islam. Bila masuk Islam, dia tak lama dia semaya dah. Semaya, semaya. Jadi dosa dia tak ada, pahala dia banyak. Kita asal lagi dah. Allah tengok dosa Allah. Banyaklah dosa kita orang asal. Usai dah dosa. Oh, kalau padi-padi kau nak ayat terbatak dah. Hak jamin mana tak usai. Wikahaya pun tak pakai dah. Nak ayat tu kita. Sambil bertobat lah kita orang banyak. Khabar-khabar tekek kita tel di waktu masuk surga pula kita telan neraka. Ha ni ayalah lawan cik. Boleh ayalah. Ha ni nak ayat kita kena rasa saya kita. Kita hari ni kena rasa saya pada Islam. Sebab tu masa nabi, masa sahabat, masa tabiin, masa semaya dia ramah mo cik. Dia ramah. Pasal apa dia ramah? Ya saya ke Islam. Kerana masa dulu masa nabi, masa sahabat ya boleh Islam susah. Lebih pada kita wasung krok gitu lagi. Tu nak ayat. Masa Nabi, masa sahabat. Nak ayat kata. Susah. Susah kena. Tahu tak? Nabi hijrah mari duduk di Madinah 8 tahun. Dia duduk 10 tahun di Madinah. Tapi 8 tahun tu Nabi perai 83 kali. 8 tahun 83 kali perai. Matilah duduk di mata pedas. Roh duduk di mata pedas. Semua sobat bibi pedas. Semua orang bawa bedek ni belah ni dah. Tak ada letak-letak takut dia mutah. Tu nak ayat masa dulu. Ha tu. 8 tahun 83 kali. Hak Nabi masuk perai dalam pedai perai. Cabut pedai pain-pain 27 kali. Hak Nabi perai sendiri dalam medai perai. Ni nak ayat kata jaga Islam masa dulu orang nak hapus Islam. Sebab tu saya. Sebab tu saya. Sambil pergi semaya. Masa Nabi di Madinah. Tak katuk kedah. Bunyi bila bel di sejaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pakai tinggal rumah. Tinggal tak katuk dah. Kedah duk jual tak katuk. Tu yang tubik berat. Tu di Madinah. Orang tak curi dulu. Noyak teramah-teramah. Selipah tamu.
10 hari jemaah kita dah. Ha ni noyak ni ya. Mayai waktu supaya dengan semayai jemaah 5 waktu. Kita dah orang ramah kot mayai raya dengan semayai jemaah. Ya. Mayai lain juga Allahu Akbar. Tuk bila tak kena beh habis lila tuk bila. Kata tuk bila awak tamna lain lah pula. Terus awak tanam kah ke Madinah ke kena pula. Kau tak mari je kata. Cuba terahlah. Ha? Ha, ni nak ayat tu. Kita nak boleh kau 10 orang ni. Nak boleh kau sebaris mayat ni. Kau Allahu Akbar. Tu bila Allah. Ha, sakit kau tukar. Hayyala salah. Tak mari. Nak mari hak tu lah ya. Ada ambil ubat di Anamai 2 bulan sekali. Kau tu duduk mari. Kau tu kadang-kadang kecing lana mari. Celereng kau tengah jalan. Kau cik kecing eh? Tak. Hanya gabar air aku kecing eh? Salih kain dia sejik. Kain dia 3 lah. Rumah selah. Tengah jalan selah. Sejik selah. Dia ada salih. Ha, kadang-kadang pakai pempuh. Kau ni tak tinggal sejik. Nak tinggal kena kau. Ha? Nyawa duduk tengah jalan ada kubur. Duduk kiri nyawa, duduk lik-lik nyawa. Haa, hok ni nak ayat tu. Hok ni ni kat setia dengan masjid. Kalau masjid bakar kau ada semaya, tak lari dia. Poci, lari, lari masjid bakar. Ku mati sini dah. Nak mati kena kau, 3 selendah dah. Nyawa bunyi kering, 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 kering. Lelah, lelah. Hok tu duduk mari. Hak muda-muda tak mari, tak mari, tak mari. Tak cakap nak bear Datuk Bila, awak tamnau mana pun. Melekeso hamba raya, kalau nak ada ramah. Terah bear pasal Nayu pula. Bolah bear pasal Arab. Bear pasal Nayu pula. Tak suruh kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak suruh. Waktu dia pun tak faham berkali. Habis tak mari dia. Ah, terus senayu pula bek. Buka speaker ke. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Derah-derahlah mari semayat. Derah-derahlah mari semayat. Amba pasal ramah mari. Ya paham boleh. Kata orang dia panggil mari semayat. Hayat ala solah tu cepat-cepat mari semayat. Aduh. Haa, tak ada senayu. Amba pasal ramah mari. Tak ada subah, mari dah. Mari tengok nak temanuk bah ni. Geno panah otak apa. Apa buat ketung cerak dia kata. Haa, tu bayar senayu. Dia kata, gini tu bila? Aku puas dah bayar searak. Aku nak main tengok ramah. Maka mari jengok tengok, haa, mana tening. Haa, mana tening. Haa, tu nak ayat tu. Hari ni kita nak hijrah hari ni. Kita nak hijrah ke PI perangai kita. Nak hijrah ke keadaan hidup kita. Nak lepas-lepas perhabis dah tak molek. Kita nak ambil hak molek ya dah. Bapa tu? Karena kita tak banyak hari dah. Kita Tuhan nak panggil pergi dalam kubur dah. Karena Tuhan ada royak siap dalam Quran dah. Aina ma takunu yudrikumul maut. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Tuhan kata di mana kamu berada. Munduk mana pun. Akan jumpa dengan mati. Itu bahasa Nayu kita kata. Muda mana pun jumpa dengan mati. Buku mati, mu tak boleh lari. Mu lari ke bakok pak anak mu mati dek ni. Kalau mu pergi Kuala Lumpur pula, mati Kuala Lumpur. Kalau mu pergi Mekah, mati Mekah. Buku mati, mu tak boleh lari, tak boleh lari. Tu hai kau cisyak dah. Tu, hari ni hari ni nak ayat ni. Ni kita mengingati hijrah ni. Bukan kita nak ingat ke bahari-bahari apa ni cerita-cerita ni dah saja. Nak ambil pengajaran daripada hijrah ni. Hijrah Nabi makna berpindah
Nabi duduk Mekah, Nabi hundur pergi duduk Madinah. Kerana nak serai semula Islam, kau tu dia tak rak. Nak pergi ambil strategi baru. Nak pergi ambil strategi baru, nak serai Mekah semula. Kerana tika tu Nabi kita tak rak, pasal kena hundur, dia pun nak kerat kak. Bawa tahun yang kelapai, Nabi kita pergi buka Mekah. Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Tahun yang kelapai Nabi serai Mekah sekali semula, Nabi ikara Mekah, Nabi merdekakan Mekah semula. Tu hari kejayaan Rasulullah. Nabi boleh ambil Mekah semula seperti biasa. Itulah mula Islamnya bersinar di Mekah dan di Madinah. Tika itulah panggil Islam muncul 100%. Tak ada orang kafir di Mekah. Semua masuk Islam habis. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila datangnya pertolongan Allah, nanti tengok Muhammad, ialah manusia akan masuk Islam afwajah, berpuak-puak, berpuak-puak. Sungguh tahun yang kelapai orang masuk Islam beli cing. Tak ada sorai hak kapi yang di Islam habis. Tak ada lah. Nabi kata, hei sahabat-sahabatku, masuklah pedamu ke dalam sarung. Taruhlah pedamu dalammu, tak ada kena bawa dah. Karena hari ini kita tak ada seteru dah. Tu nak kejayaan Nabi kita. Sebab tu hari ini kita nak jaya macam-macam, kena letih dulu. Kena letih dulu. Bukan hak akhirat, dunia pun kena letih. Nak boleh cekak duit ratus ribu, juta-juta. Oh, kena rajin, waksu kerak, kena rajin tanya diri, tanya getah, tanya pun. Baru boleh makan, kena letih. Pakar kita nak buat gitu lagu mana? Oh, kecing merah, kecing kuning. Tu nak boleh jasa, dimakialah agama pun. Dimakialah agama pun. Nak boleh masuk syurga, janji Allah Ta'ala. Ha tu. Nah. Tuhan janji dengan kita. Tuhan janji dengan kita. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Sesungguh orang yang suka buat kebaikan, orang suka buat kebaikan, lafi na'im, akan duduk dalam nikmat-nikmat. Mana tempat nikmat banyak? Syurga lah. Tempat ada hibur nikmat dari syurga saya. Ada belakang dari syurga. Wa innal fujjara lafi jahim. Siapa dia suka buat kejahatan, lafi jahim, akan duduk dalam neraka jahanam. Akan masuk neraka. Ini janji Allah Ta'ala. Sebab tu kita hari ini nak jadi molek bukan mudah. Kita kena jaga amal ibadat kita. Kena jaga zikir-zikir kita. Kena jaga semaya-semaya kita. Kena jaga PA perangai kita. Kena jaga segala kebaikan kita. Baru kita ada jalan nak masuk syurga Allah Ta'ala. Kata lagu tu macik-macik tak ada jalan, tak ada jalan. Syurga ni kita boleh ucap dengan mulut saja. Tapi bukan sebarangin nak masuk syurga. Ha, man amila solihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Siapa dia wa amal soleh fa'alaihi. Maka dia boleh tupai di akhirat esok. Dia boleh tupai di akhirat esok kalau dia wa amal soleh. Waman asa'a fa'alaiha. Siapa dia buat kejahatan, fa'alaiha, akan makan kepala dia sendiri. Haning tu hero yang siap dah. Siapa dia buat jahat, akan makan kepala dia. Akan halang dia di akhirat esok. Heret kaki dia jatuh dari neraka. Tapi siapa dia buat pahala, buat kebaikan, orang ni lah akan piping dia tika meniti siratal mustaqim lagi ke datang. Tak jatuh dalam neraka. Haa, tu sebab itulah kita di hari ni. Kita di hari ni, kita mengingati hijrah ni macik-macik weh. Haa, bukan sebarang ni kita nak dengar. Nah, kisah-kisah saja dok. Kita nak ambil pengertian itulah buat guna dalam hidup kita. Tu, semua saat ni tu. Perjuangi Rasulullah, kehidupan Rasulullah. Karena dia tak ada dah. Dia dah tempat kita tupai. Kita nak tupai siapa dia dah kita mati esok. Tak ada dah. Tak ada dah. Sebab tu nak ayat tu, Nabi kita ni abang contoh, contoh. 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 Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada diri Rasulmu tu uswatun hasanah, contoh dan tauladan yang baik. Nabi kita ni sebagai cermin. Kecik Ustaz Kapung kata cermin. Siapa dia nak tengok molek tak molek orang tu, gi suluh dengan cermin Muhammad.
kita bini jadi tok laki, gi suluh dengan Nabi Muhammad jadi tok laki. Betul tak kita? Nabi jadi tok laki dengan bini lagu mana dia buat? Kita merah menatah. Pergo lembu, pergo kambing, pergo hayat, pergo serati. Tengok Nabi kita merah menatah. Betul tak dengan kita gi suluh dengan Nabi Muhammad? Hatu noya. Kita buka kedai jual. Betul tak betul, molek tak molek? Gi suluh dengan Nabi kita berjual lagu mana? Nabi kita menego lagu mana? Semua tu boleh turun dengan Nabi kita lah. Contoh dan taulah dia dah. Haning noya, barulah kita betul. Kita ada tuyan dah. Sampai tak sedut, tak sedut tiru muka lain. Kadang-kadang kita makan nasi dengan sudu. Kadang-kadang makan nasi dengan lidi. Lidi, lidi. Nabi ajar dah tangi, tangi. Tiga anak jari. Nabi kita, tiga anak jari. Bismillah baca. Baca doa. Bismillah baca doa. Mula tangikan ni. Tu Nabi kita nak ayat tu. Cara dia, semua cara dia. Bining kau. Tidur, Nabi tidur ke mana? Sain, Nabi sain lagu mana? Jalan, Nabi jalan lagu mana? Semua tu ada atas Nabi belakang dah. Haning nak ayat tu. Nak suluh ke apa lagi Nabi? Ulama kata siapa boleh suluh Nabi? Lagu mana Nabi mengaturkan dalam medan perang? Nabi jadi metap. Lagu mana dia bawa kontak dia dalam perang ni? Tak besok Allah. Perang Badar ni ayat tu. Perang Badar ni sikit dah. Nabi bawa sahabat 313 orang. Lawan dengan Abu Jahal, mari sekat dengan 1000. Benih. Tengok Nabi kita bijak. Mengatur dalam perang ni. Bukan Nabi nak semayat saja. Nabi cara agama cukup. Kroponcon. Perangai Nabi lagu mana? Nabi bila dia boleh wahtama sutik, dia tak makan. Dia pergi wahtama, tengok. Ada tak orang dah hadap mari ke dia? Kalau ada orang hadap mari, dia tak makan lagi. Bawa siapa dapat, baru dia belah perang. Ambil kamu sebelah, aku sebelah. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Tu Nabi kita, dia bagi. Kita dah tengok orang mari perang. Ada tiga utik. Tidak. Tiga butir buat semula. Buat dia mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geno aku tu. Wah tamak. Hang geno kacau dulu. Bada dia aku, muat dia kat aku. Tidak. Kita tak bagi makan. Nabi wah tamak sebutir, soyok dua, soyok tiga. Tu wah tamak Nabi nak ajak kita, kata bagi sama kita. Ni noyak kita dok kita. Semua noyak tu Nabi kita sebagai contoh dan teladan. Hadu noyak. Kita jadi tok laki ni, jadi tengok Nabi jadi tok laki ke mana. Nabi jadi tok laki ke mana? Nabi bila Siti Aisyah di dapur, dia masuk di dapur tolong. Tolong bining. Pak kita tolong tak? Dok nanti nak ranggah semata. Dok saja luar. Bini dengan anak kita teriak lagi. Bebe paling. Tak asal lagi memu. Bini terdak lagi bebe. Baru tak. Oh lambat memu petak sungguh. Kula apa nasi. Nak tak petak lagi dengan anak dia teriak lagi tak ada. Nak ya tak. Saat ni berkuah dah tupah. Anak berjerit. Saat ni naik ikan tak ada mengecik. Ada kena anak-anak teriak. Kena minyak panas. Itulah kita ambil. Dia cokoh. Isak kau tahu. Pas putung-putung. Tanya pula. Tak asal lagi. Ini kata baru tak je, bae. Oh, jangan gaduh kau, bae. Dah lah tu. Duh setah pula. Masak dah, bae? Masak dah, memu? Kaya kuakit dengan tak gelegak kan ni. Pak ladi, dia tak gelegak temu. Nanti dia gatah. Boleh cakap tahu dengan buyuk-buyuk pula. Tengok. Kita yang ditut lelaki tak tiru Rasulullah. Sabit bini tak pumcai. Sabik bini tengok kau tu laki masa. Tak ada rasa gembira. Tu laki tak hera langsung bini. Allah bini ni kau. Pagi hari tu laki tak bangun tu ya bangun dah. Duh hipung dah kain-kain nak buh dalam mesin nak basuh dah. Ambil asmaya subuh pula siap. Maya siap. Tu laki tak bangun lagi. Tak buyuk dah. Tu. Bawa sudah cerah sikit gosok kain pula. Anak tak bangun lagi.
Buat anak bangun tu gawis lalu dah. Mani-mani anak sabung gapo siap apa. Kesak-sak apa siap dah. Pakai baju nak kereta pergi sekolah pula. Tu laki dia sedar. Ha tu menyayu pula, menyayu kau tu. Tu bini tanya, tu laki tanya nak kasi gapo. Pakai lu misal kata tak sedar lagi kalau dah. Tu laki gu perlu. Oh memang teruk sungguh. Habis nak gagal aku beli kemarin sejabi. Salah masa ini ki. Ha ni ayat. Tak ada pego muka bini langsung. Nak kata gapo kata, pau pau. Bini melako-lako, tu gak weh bini ni gak. Rambut yak serbai. Dawah pula yak kelari, wak sih ingu anak. Anak tu beingu tengah dawah dia tu. Tu gak yak kelari bini pun. Kadang-kadang pakai selipas sebelah, tak khabar tak ada sebelah. Tak ada anak teriak. Tu gak tu laki tak ada selipas sikit, tak apa dah. Tak apa bini tu gak, ha teriak. Belah bini. Dia seh-seh dia sehingu. Ngayak bini. Dah gitu sungguh orang tino mau tengok. Kesia tak boleh tengok. Orang seksa ke bini eh. Tak mikir. Hak mikir, hak molek belana juga. Hak kira bini. Tapi tak kira bini juga Allah. Ha. Salah sikit dulu lah juga. Tu bini pun ya perik. Mungkin nak nafas sukmu. Semua beruk takut ketua dia. Kenyi-kenyi. Takut. Aku tu ego deh, kecil gerak. Ah, noyak tu. Ha ni noyak orang tak kira. Ha sebab tu kita hari ni kita nak sejarah Rasulullah tu penting sekali dalam hidup kita. Kita tiru baru kita mi khamsuk. Ha tu abang kita dapat kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Lagu ni lah kita buat ibadat sepenuh molek. Kata lagu tu ke, ha noyak tu. Geno boleh ada lagu tu. Ya mari belako sesoklah. Tu no ayat. Dia sesak suti, dia gapo. Sebab tu kena jaga ugamo. Ugamo ni asas. Dia semaya bobo cukup. Tu laki bobo cukup. Tak nak kecek dah. Hidup jadi payah lah. Dalam hidup. Jadi payah. Orang lain mudah je ke. Boleh duit gapa-gapa-gapa. Beli motor baru tau weh. Paidai. Kita ada beli tu mapuh semua. Kadang ada temu tengah jalan. Dia mau ayat apa orang mana tau. Orang pun lagung ni. Dia tolak motor di mana tau. Cabai khasok. Mapuh dia kata. Kalau Datuk tu dia kata. Ha ni nak ayak. Demi diri-diri tolak. Ha ni kita nak ayak. Geno jadi susah. Karena kita tak jaga agama. Nabi dah ajar kita dah. Tuhan dah ajar kita dah. Tapi kita tak ambil. Buat guna dalam hidup kita. Sedangkan benda tu benda penawar bagi kita. Penawar nak ayak tak ada dah. Tidak Tuhan tak kata. Uswatun hasanah. Contoh dan tauladan yang baik. Tu noyak Nabi. Ha, sebab tu kita hari ni kena tiru. Sebab tu tahu baru Islam ni kita buai lah. Tak boleh. Buai. Cuba kita prak perung. Kita panggil pilihan ciwit mai. Tukar lah. Hubahi ngupak padai ngupak. Cuk. Tidak. Hubahi ngupak. Hubahi pelagor ke. Beradu pelagor ke. Ha, tu noyak kita ni. Barulah kita seni dunia. Tuhan dah kita tahu buat dosa. Dia wi rahmat lalu kita. Ni kita duduk dalam dosa semua. Duduk hari-hari duduk cari nak ayak hak orang. Dagi mah dia bunyi halu. Ngongai, ngongai, ngongai. Sedak jadi sedak. Oh, sepuluh makan ni buh becing dah. Mung cerita, aku cerita. Mung cerita, aku cerita. Suka kelak-kelak. Kau kita kau anak. Tuhan merka kita. Kita duduk mengupak orang. Haning nak ayak tu. Sebab tu taruh. Tu kita tahu lah. Ha, kita buai benda tu. Cuba kita pakai wap hala pula. Cuba puak tua ni pakai ngaji kiraati pula. Tak kerti kira eh. Pakai ngaji kiraati. Cari tu guru. Ngajar kiraati. Tiga kali seminggu pun tak apa dah. Tiga hari seminggu, tiga petai tu terlepas asar ke lepas zuhur. Cari tempat mana. Boleh. Kita orang tua yang tak kerti kera'el. Yang tak kerti kera'el tak ada bosan. Yang tak kerti kera'el tu ngaji kera'ati. We boleh baca yang tak ada baris. Dalam boleh baca alif lam mim. Zalikal kitabula. Boleh baca. Tak apa dah. Mati dalam belajar Islam. Mati dalam belajar kera'el ni. Melekat turun zairah kubur kita. Ning noyak Nabi royak. Nabi royak dalam satu hadis. Royak hadis Abu Hurairah. Nabi kata, hey Abu Hurairah.
mengajarlah Quran kepada manusia. Kalau mu reti, kalau mu tak reti, mengajilah Quran. Mengaji Quran. Kalau mu tak reti, mengaji. Kalau mu reti, mengajar Quran. Jika mu mati dengan mengajar kau, mu belajar kau, nasyaya para malaikat turun ziarah kuburmu. Semacam orang ziarah Baitillah di Mekah. Tu banyak tak banyak malaikat turun ziarah. Hatu kama yuzaru Baitillahil Haram. Kama yuzaru Baitillahil Atiq, sebagaimana orang duk ziarah Baitillah di Mekah. Ramai dak orang duk ziarah Baitillah. Orang duk tawaf di Baitillah ramai dak? Supa hulak dimakilah kubur orang ngaji Quran. Kubur tu guru Quran dia ngajar Quran. Kubur orang yang ngaji Quran. Malaikat turun sepatu yak deru penuh kubur dia. Kita tak nampak tengok ya. Pak kubur pia malaikat nak malaikat nak ziarah. Pak kubur kita lembu ziarah. Tai ya hitam tak kubur. Ha kita nak ayat tu. Hak ni nak ayat kelebihan. Nabi royak banyak benda-benda pahala mocik. Siapa dia baca Yasin sekali habis? Siapa dia baca Yasin sekali habis? Orang ni dapat pahala tu hewi supaya dia khotai Quran 10 kali. Hatu no ya. Supaya dia pahala Quran 10 kali. Siapa dia baca Fatihah 3 kali? Tu hewi supaya dia khotai Quran sekali. Siapa dia baca kuliah 3 kali? Orang ni tu hewi sama dengan khotai Quran sekali. Siapa dia baca Qul huwallah 3 kali? Supaya dia khotai Quran 1 kali. Pahala besar tak besar. Siapa dia baca Iza zulzilatil ardu zilzalaha 2 kali? Sama dengan khotai Quran sekali. Hani buat hatu tak kerti Quran ni. Nak baca Quran 30 juz tak anak kita. Baca Qul huwallah 3 kali. Hatu nak ayat tu. Lepas 3 kali, 3 kali pula. Dia kata kena lambat hari ni. Duk khotai Quran. Habis pun lambat pun dia. Aku tidak pun pagi ke tak kopi. Kena pagi ni lambat. Aku duduk hotel Quran. Oh gitu lah. Lu bila lagi? Pagi ni 3 kali hotel yo. Oh lu 3 kali hotel. Pagi ni. Huh? Oh mu baca gini. Mu baling dah. Ino. Baca cepat mu. Dah. Biasa. Orang lain 5 kali. Aku 3 kali yo pagi ni. Oh lu. Mu pisik sungguh deh. Ah, tidak. Ni Nabi ajar Siti Aisyah tika Nabi tika Aisyah nak tidur malam. Tika nak Siti Aisyah nak tidur malam, Nabi kata Aisyah mu jangan tidur. Mu khotel Quran sekali. Aisyah kata ya Rasulullah padahal orang lain ni Aisyah tak tidur. Nanti khotel Quran dulu sekali. Nabi kata dah mu baca Qul huwallah 3 kali Aisyah. Bila mu baca sekali menepati 10 juz. Mu baca 2 kali Qul huwallah 20 juz. Membaca 3 kali menepati membaca Quran 30 juz. Tu no ayat moci-moci we. Ning Tuhan baik dengan kita. Bagi orang tak reti Quran 30 juz, bacalah tu sama dengan pahala orang khotai Quran juga. Ning Tuhan baik dengan kita. Tuhan habis-habis baik. Tapi kita ni tak baik, duk liar tak si masuk syurga. Liar orang dah elok masuk syurga tak si, tak si. Jadi liar no ayat. Ha ni tak ada roh kita. Banyak macam weh no ayat tu. Banyak. Supaya tegak nak kaya. Nabi royaklah nak wi kaya. Kadak punya wak amal. Segak sesok yak kededek. Puah dah pakai coli tu. Dekat nak beli tayar tapung lah. Tanya nak kaya. Muna nak Toyota Rewo? No. Nabi royak dah kalau mu nak kaya mu bacalah amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Dua ayat surah Baqarah akhir sekali sutai, ayat sutai. Song ayat nai surah Baqarah. Remcak amanar rasul. Hai cop. Nabi jamin tu habui segala kecukupan. Ni dalam hadis Nabi royak. Wa amalah. Ni ambo royak sini wala ni. Ah sikit lagi kaya demo ngak ambo. Ambo bagi straight lagi, BNW saja tu ni. Ha. Ha ni royak. Kita tak percaya benda lagi ni tak buat. Hak Islam suruh, hak Islam yakin, hak Nabi yakin, hak Nabi suruh, hak Tuhan janji tak buat. Duk kacau kerja situ.
kerja kelik gelak, kelik gelak, gelak, demi buat 3-4 kali dah. Baru ni pergi besak dah, kucing tu air kuning. Bama kata Pak Pon duit lah. Pak Pon mai po. Gino, tengok, calm down pun naik. Aman rosu. Tidak. Ni nak ya. Nak tidur makcik sekali ya. Nak tidur tiap-tiap malam. Jangan lupa buat. Bukan cahaya kamu, perjanjian Nabi. Nabi pesan. Barang siapa yang baca dua ayat di akhir surah Baqarah. Nabi kata, kafatahu. Nasjaya Tuhan beri kecukupan. Gapo lagi kita duduk hari ni tak cukup. Tuhan beri cukup belaka. Kereta ada lagi? Tak ada. Ha, Tuhan beri. Rumah ada lagi? Tak ada. Wi. Bini lagi? Tak bini lagi. Wi. Laki lagi? Dah lagi. Wi. Bacalah amanah Rasul. Dua ayat ya makcik. Oh. Dekat nak tidur amanah ayat ni. Tu. Amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika al-masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Dem, gebah, tidur ni dah. Hei, dah gitu. Ni yang meroyak belakang semua ni. Wa amal belakang. Kalau dia nak kaya. Ni ambo siapa ada hadis Nabi royak. Hadis ni tak silap, tak Bukhari Muslim. Ambo terlupa rawi dia. Tu nak ayat tu. Pak kita nak yakin ke apa lagi perjanjian. Rasul je tak bahu macam buatlah bacaan anak malam. Royak ke natu kita tak ada malam ni tu. Hei natu padai lah mudut tablet tu ke tu. Haa padai mudut motong tu. Baca ayat ni tiap-tiap malam. Tu no ayat. Nabi dah janji dengan kita dah. Ingat malam. Bakal tu sewi demi pula. Nak wis segar semua. Orang demi tak demi. Orang semua tak semua. Orang sakit urat tak sakit urat. Tidak. Bacalah dekat nak tidur juga. Selaw apa ni tasbih 33. Subhanallah 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 33. Alhamdulillah 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 33. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33. Nabi ajar Fatimah dia mung tak akan sakit mung tak akan demi siapa bila-bila Fatimah. Bacalah ayah wi hok ning kemu hubak. Kerana Fatimah nak pergi minta khadar ke Nabi kita nak buat tolong. Dia tak rak duk kisah gandum tiap-tiap pagi. Nabi tahu khadar dia. Nabi kata tak boleh Fatimah. Ayah tahu. Ayah nak jual belakang dah. Fatimah pun duk dia buat ayah tahu. Dia pergi dengan Serina Ali minta. Kerana dia tak rak duk kisah gandum anak pagi. Nak pergi minta hamba. Nak pergi minta khadar ke Nabi kita. Nak tolong dia. Dia tak rak. Nabi tahu. Bila Nabi tahu Fatimah duduk dia. Bawa Fatimah duduk dia. Nabi kata Fatimah. Tak apalah. Ayah tak boleh wih khodeh pun tak apa. Ayah nak winning lebih pada khodeh lagi. Mungkin Fatimah yang tertarok ke. Hak ni tak tarok sampai bila Fatimah. Fatimah pun tanya. Apa ya ayah? Apa ayah? Tanya Nabi Muhammad. Ayah dia. Apa ayah? Nabi kata Fatimah. Bila Fatimah nak tidur. Fatimah kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Jangan 34, 33. Tidak. 33 belaka. Patega ping tidur dah. Capulah hak saning ngah hak saning dua-dua karung. Ingat balik apa pasal apa dah. Ni mau nak pesan malam ni. Nak pesan malam ni dua karung ni. Dia tak akademi makcik. Oh. Dia tak akademi bila-bila Nabi yakin dah. Ni nak ayat tu. Dia demik, tak demik, kaya-kaya, Allahu Akbar.
Ha ni, tapi jangan joli lah. Dia tu hari kaya dah ingat jangan kedekut. Semua malam ni. Ingat amawi dah ni amalan-amalan semua. Ning ayat kaya. Hak Nabi royak, bukan hamba royak, hamba tu siapa ya? Hamba dah buat lama dah. Hamba ni dah lama dah. Buat lama dah. Hamba nak royak semua umat muslimin muslimat. Ingat. Hamba tak pernah tak pernah masuk rumah sakit. Tak pernah masuk. Tu royak. Kadang-kadang hamba pergi Mekah batuk, klik batuk. Tu ya. Tu royak tu. Ha, tu royak tu. Hamba ni makan diri 40 ulah. Sekali makan 40 ulah dia kapung lah. Kalau dia batamah 18. Ha tu noyak tu. Darah tak ada naik, tak ada turun, tak ada turun. Ha tu noyak. Noyak demo noyak tu. Ha ni noyak tak ada. Ha ni. Hamba ni nak malah, nak malah ceramuh, nak malah ceramuh. Tak ada berhenti gaduh. 3 kali sehari, sepuluh telah ubat dah. Pagi tengah hari malah. Pagi tengah hari malah. Pagi tengah hari malah. Pagi tengah hari malah. Lagu ning dah tak ada wanjut. 90 kali sebulan. 90 kali. Kereta ambo tu sebuah kuda dah. Start pukul 8, klik pukul 1 malah. Ha tu nak ayak lagu tu lah. Ha ni nak ayak. Soro ambo ni, sehari-hari kena cedek. Jangan naik, hok cuma. Neje kena cedek. 3 kali sehari. Kadang-kadang naik siapa? Lapai je pun ada. Ha ni nak ayak tu. Okey tengok ambil rai mana? Ambil rai mana? Ha ni ambo nak ayak ni. Buatlah ambo royak ni hak Tuhan royak. Hak Nabi royak. Nabi royak hak Tuhan royak. Karena Nabi royak Tuhan royak wa ma yang tiqanil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi dia tak kecek dengan hawa nafsu gamuk-gamuk apa gitu. Ya kecek tu illa wahyun yuha. Mereka wahyu yang diwahyukan oleh Allah Taala kepada dia. Hak Nabi kecek tu hak Tuhan juga. Sebab tu Nabi tak bahu. Karena Tuhan tak bahu. Nabi tak mungkin janji. Tuhan tak mungkin janji. Dan dia kata lagu tu, buat amal lah macam, oh. Yakin. Ni dah nak kaya, tak boleh kaya. Lepas tu dia jadi sifat berdeki-berdeki tu. Napa demo, buat klik, paidai. Toyota Rewo. Kita pun selalu dah, tak sedar hatilah demo tu klik. Padahal kita kaya ada dia, dia buat klik pula dah. Tengok, weh, tak tidur tengah hari, gida royak korek. Alah, beretek. Aku tahulah, beretek. Gida royak bapuk, ada beretek-beretek, muduk. Tak ada bersangkut pahuk denganmu. Tak boleh dia berdeki. Ha, ni royak tak kita. Ha, tu. Tak ada pasal-pasal. Makan amalan kita sendiri. Dan kita berdeki, amalan yang kita mengatik, yang kita semaya dah habis lecin. Duk berdeki bapuk korek. Jangan duk berdeki. Ah tu ingat molek malam ni amo sapa dah. Sani dua rusia besar. Tosi wis sakit demik. Subhanallah alhamdulillah. Allahu akbar 33. Nak wi kaya amanah rasul wallahu aalam. Ha tu cukup malam ni. Amo royak semua dah. Ha ni peristiwa yang kita dengar semua tu kita boleh ambil pengajaran belaka. Sebab itulah kita dah hari ni carilah perubahan dalam hidup kita. Siapa dia lagi nak molek diri kita? Kita kena patenah tuai. Kita kena ubah sendiri. Ketika tak? Kita kena ubah sendiri. Hak tak rajin, we rajin. Hak ngatik 100, we jadi 150. Hak tak biasa selawat Nabi, selawat Nabi. Lepas pagi mengaji apa ni, semaya katik sunat duha, we lekat. Pukul 7, sunat duha. Tu lagu tu, noya tu. We lekat, we lekat, we ada katik. Kerana kita tak banyak hari dah, nak masuk lubang kubur dah. Tak ada masa dah kita nak bergalak, nak main, tak ada dah. Cayalah Malikil Maut duduk mari tengok 70 kali sehari semalam. Malikil Maut duduk terbang mari tengok kita 70 kali sehari semalam. Bila siapa ajak gain dia turun tah nyemore rumah kita dah. Dia masuk dalam rumah kita lalu dah. Maka ketika itulah dia ambil nafas kita, dia cabut roh kita. Maka ketika itulah kita mati kerakuk. Bini kita atuk laki kita teriak mata merah. Anak-anak kita teriak uyo mati. Anak-anak kita teriak, mayo mati. Kerana kita sapa ajar dah. Dia sapa pergi ke orang kita sapa kubur lah. Orang piku pergi kubur, usung pergi kubur, tak ada dah. Hari tu hari sutai, kita duduk di dunia nak raih dah. Tak ada dah di dunia.
Tak ada dah di Pulagung, tak ada dah. Ada nama saja dah orang dia sebut tuai, tak ada dah. Karena duduk dalam tanah Melaka dah. Supo dengan gemuluh cek kita, gemuluh mek kita dah. Duduk sekali sama senasib dengan dia. Tu mengikut amalan kita dah lah. Kalau baik, baik. Kalau tak baik, tak baik. Duduk tepik situ lah. Adulah. Tolong. Sakit. Tak sedar, ya Allah. Hatalah aku klik Pulagung, ya Allah. Aku nak buat amal soleh dah, ya Allah. Ya Allah, aku tak sedar. Pesan dulu, ya Allah. Aku nak buat amal dah, ya Allah. Tu kata-kata orang dalam kubur bila dia kena seksa. Tak kira ambo demo apa tu. Dia kena seksa dalam kubur lagu tu lah. Ni tu ada royak dalam Quran. Ha wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra allazi kunna na'mal. Tu dalam Quran ada royak orang duduk dalam kubur, duduk tepik, duduk jerit, duduk minta tolong. Nak kelik kampung dia semula. Tuhan tak hantar dah makcik duduk situlah. Kecing berak pun situlah. Kena tapa, kena godes situlah. Sakit ke sakitlah royak tu. Karena tak hera duduk dunia dulu, lagu ni lah. Ha ni kita kena ingat. Inilah pesan yang ambo malam ninya untuk puak kita semua. Diri ambo pun dan juga puak kita semua. Untuk kita cari jalan nak dapat kebahagiaan hidup kita dunia. Karena kita duduk tak lama. Tak lama kita duduk sini, kita nak pergi dah. Kita tu hewi okak sekali entah ni. Tu hewi peluang sekali ya. Dan pergi tu tak kelik dah. Kita hidup syurga esok kalau masuk syurga belakang buat kita ni. Kita kecek. Oh, babo deh, pergi ceramah rumah kita malam tu deh. Lah ramah ke babo pergi malam tu lah. Ha. Hujan lep petang sikit, lepas tu tak ada hujan babo malam tu. Dia kecek di syurga pula, temu dengan ambo doyak. Ha ni, dia kecek syurga dah lah. Dia kecek pun apa? Mungkin syurga baru masuk belakang, tak ada kamu. Tidak, kecek hutah dunia. Kita hutah dunia, kecek lah. Ha ni keadaan kita nak ayak mocik-mocik. Itulah ambo besar malam ni untuk buat kita ambil wak guna semua ambo besar. Nah, hak comel-comel ambil lah. Hak tak comel tu, itu dah kelemahan daripada ambo. Ha, tu deh. Jangan duduk guna hak tak molek. Ambo guna hak molek saja sudah. Ha, itulah ambo berakhirnya ucapan ambo pada malam ni. Maka sebelum akhir ni, sekali lagi ambo terima kasih kepada tuan rumah lah. Selaku tuan rumah tu imej kita tu Khatib tu Bila dan kanak-kanak makan semua. Juga selaku tuan rumah juga tu nebel kita pucuai dia ceroboh dia poroso dia. Dan selaku tuan rumah juga orang botol kita. Dan selaku tuan rumah juga para hadirin hadirat, ibu-ibu sekalian ni, bapak-bapak sekalian ni malam ni. Dan adik-adik wairum kita semua sini. Ha, ambo terima kasih banyak-banyak pada malam ni. Sekiranya ada salah silap sikit sebanyak dalam ucapan ambo, ambo minta maaf banyak-banyak. Itu kelemahan diri ambo sendiri. Ha, itulah lebih kurang malam ni. Maka ambo sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Rabbana la tuakhidna bima fa'alat subaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina haza zamban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala aiban illa satartah, wala maridan illa syafaitah, ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين.